Selamat sore, Sobat Jangka, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Tak terasa jangkah kini sudah memasuki jangkah ke-37, dan semoga bisa tetap selalu ada ke depannya. Tentunya hal ini juga karena kehadiran para sobat jangkah yang selalu setia mengikuti kegiatan jangkah, dan tentu saja komunitas jangkah Nusantara ini bekerja sama dengan Kadipaten Pakualaman. Tentu kegiatan jangka hari ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pura Pakualaman, sehingga teman-teman semuanya bisa menyaksikan melalui kanal YouTube dan juga melalui room Zoom pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu pada kegiatan jagongan naskah ke-37 hari ini yang bertajuk Surau Ulama dan Kazanah Naskah Minangkabau. Kami ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada Bapak Dr. Suryadi dan Bapak Promo Ramono PhD. Selamat sore dan mungkin selamat pagi Bapak Suryadi. Selamat sore, selamat pagi ya waktu Leiden. maturnuwun. Semoga sehat selalu, Jeh. Bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Sami-sami. Nah, beliau adalah yang menjadi narasumber pada jagongan naskah sore hari ini yang tentu saja beliau akan sharing ilmunya. Dan juga selamat sore kami ucapkan kepada Sobat Jangka semuanya, dimanapun Sobat Jangka berada, semoga sehat selalu untuk semuanya. Baik, sebelum memasuki acaranya, ada beberapa yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini, seperti biasa dimohon untuk kepada Sobat Jangka selama acara berlangsung untuk, uh, untuk mematikan mikrofonnya atau off mic. Tetapi tentu saja apabila nantinya sudah memasuki sesi tanya-jawab, apabila dari Sobat Jangka hendak menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Sobat Jangka dapat menyalakan mikrofonnya. Sobat Jangka juga dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format menyebutkan nama dan asal, dan tentunya akan kami bacakan ketika di sesi pertanyaan. Nah, untuk Sobat What? Jangka juga diperbolehkan selama acara untuk menyalakan kameranya atau on-cam. Kami harap Sobat Jangkah dapat mematuhi tata tertib yang sudah saya bacakan agar acara jadwal naskah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita menyimak sambutan dari Mas Bagus. Beliau adalah Ketua dari Komunitas Jangkah. Kepada Mas Bagus, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore teman-teman semua dan selamat pagi untuk Ida Suryati. Assalamualaikum. Ya, yeah. uh, saya tidak akan berpanjang-panjang. Ya, saya intinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada uh, para narasumber eh, uh, Dr. Suryati, kemudian Pak Ramono, PhD yang kali ini sudah berkenan mampir ya berkenan mampir ke jangkah. mungkin eh setelah sekian lama jangkah ini apa eh, juga eh, mengisi hiruk pikuk eh, diskusi filologi eh udah Pram, udah Suryati eh, kali ini berkenan mampir. Terima kasih sekali dan nanti mohon apa ya sharing ilmunya kaitannya ya, bagaimana dengan khasanah kesusastraan di Minangkabau eh, baik itu yang memang ada di Minangkabau dan juga yang ada di luar khususnya eh, Udah Suryati yang ini eh, di Leiden mungkin banyak hal terkait dengan khasanah kesusastraan di Minangkabau di mana di Leiden nah, mungkin nanti juga teman-teman yang di sini nah, eh, sobat jangkah atau jagongers ini eh, nanti ada yang kemudian memiliki minat terhadap kajian eh, manuskrip-manuskrip Minangkabau atau manuskrip-manuskrip Melayu yang ada di eh, Indonesia sendiri ataupun juga yang ada di luar negeri ini semoga menginspirasi dan memberikan juga uh, tambahan bekal referensi bagi teman-teman yang mungkin kali ini juga sedang melakukan penelitian kaitannya dengan naskah-naskah uh, Melayu atau juga naskah-naskah minangkapau. Uh, jangka, uh, mohon maaf kemarin uh, bulan Februari kita uh, tidak mm, melaksanakan diskusi karena ruwet sekali sedang banyak kegiatan dan ini pun juga sebetulnya waktu-waktu yang juga agak ruwet khususnya kami di Pakualaman sedang banyak kegiatan sehingga mau tidak mau harus jangan sampai bulan ini libur lagi jadi kita biasanya di ada di akhir bulan tapi mengingat akhir bulan kayaknya cukup padat sekali, sehingga kami eh, tarik di tengah bulan, apalagi besok akhir bulan itu sudah jelang puasa Ramadan, pasti semakin eh, ribet sekali dan yang, yang eh, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, jagongers eh, kali ini sudah berapa ini, sudah seratusan peserta, terima kasih wah meriah sekali ini Uh, yang ditunggu udah Suryati, udah pram ya <laughs> uh, ilmu-ilmunya dari kedua uh, tokoh besar filologi Minangkabau ini uh, kita eh uh, apa benar-benar kita tunggu uh, sharing ilmunya Oke okay? uh, saya kira tidak berpanjang lebar saya uh, begitu Mbak Sukma dan yes. sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih uh, pada pihak Kabupaten Pak Walaman yang selalu support untuk kegiatan teman-teman dari komunitas cangkah Nusantara sehingga kegiatan-kegiatan diskusi bulanan khususnya diskusi manuskrip yang tidak hanya manuskrip uh, Jawa saja tetapi manuskrip di Nusantara ini bisa dikenal dan uh, mulai banyak apa uh, mulai banyak uh, peminatnya uh, untuk uh, mengkaji. Girohnya ini sudah mulai sudah mulai e, luar biasa ya dari rekan-rekan muda terutama. Jih selamat berdiskusi. E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Martinun mas bagus atas sambutannya. Ye. Baik Sobat Jangka mungkin Sobat Jangka sudah mulai penasaran ada apa kira-kira yang akan dibahas pada sore hari ini oleh narasumber yang sangat hebat mengenai surau ulama dan kazanah naskah Minangkabau serta naskah-naskah Minangkabau di Leiden. Wah, tentu ini sangat menarik bagi kita karena ini juga pengetahuan yang baru bagi kita bahwa naskah-naskah Indonesia itu sangat banyak tersebar di mana-mana, bahkan hingga di mancanegara seperti salah satunya di Leiden. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Surya Suryadi. Beliau adalah dosen di Faculty of Humanities Leiden Institute for Area Studies SAS Indonesia. Beliau meneliti mengenai tradisi lisan dan literasi kehidupan sastra nasional dan daerah di Indonesia, serta fenomena budaya etnis dan media di Indonesia. Penelitian Bapak Suryadi ini lapangannya berfokus pada Sumatera. Lalu narasumber yang kedua ada Bapak Pramono, beliau merupakan seorang filolog Indonesia yang saat ini beraktivitas sebagai dosen di Universitas Andalas atau UNAN, Padang, dan dedikasi beliau tercatat karena telah menyelamatkan manuskrip Minangkabau dari kepunahan melalui upaya inventarisasi, konservasi, dan digitalisasi. Sehingga karya-karyanya meliputi kajian tentang naskah Minangkabau. Bapak Pramono juga memprakarsai berdirinya Minangkabau Corner yang menyimpan koleksi ratusan naskah kuno Minangkabau dalam bentuk digital. Nah, selengkapnya kita bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu dari Bapak Suryadi yang akan menyampaikan materinya mengenai naskah Minangkabau yang ada di Leiden wah ini sebenarnya efek baik dari corona karena telah menggembleng kita untuk menyesuaikan dengan keadaan, termasuk dalam hal seperti ini, yaitu web conference seperti ini, sehingga saat ini kita dapat memperoleh ilmu dari pakar ahli yang bahkan berada jauh di Leiden, Belanda. Baik, langsung saja kepada Bapak Suryadi, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, okay. uh, selamat sore waktu Indonesia Barat atau uh, tengah barangkali, ya. Um, selamat pagi di sini, di Leiden, jam 10, kurang 10 menit. Uh, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari teman-teman, adik-adik jangka, um, untuk memberikan, ya, atau paling tidak, berbagi pengalaman mengenai sastra Minangkabau atau naskah Minangkabau. Um, undangan ini tentu saja uh, satu kehormatan bagi saya dan saya menyanggupinya karena hari ini cukup lapang karena hari Jumat ya tidak ada kelas, <laughs> jadi saya langsung menyanggupi. Um, saya akan berbicara mengenai naskah minangkabau dari perspektif uh, kesejarahan dan penginternasionalan awal ya atau pengantar bangsaan naskah minangkabau uh, pada periode awal dan dari judul webinar hari ini saya kita sudah dapat gambaran bahwa dr pramono nanti akan berbicara lebih banyak berbicara mengenai uh, naskah minangkabau dari masa kontemporer dalam arti pengumpulannya dan juga dalam konteks uh, Sumatera Barat sendiri. Oke, okay, jadi judul uh, uh, judul presentasi saya sore ini adalah uh, Penelusuran historis mengenai pengantar bangsa naskah Minangkabau dan naskah-naskah naskah Minangkabau yang ada di Leiden. Uh, mohon slide berikutnya, ya. Um, jadi, saya akan membatasi ruang lingkup perbincangan uh, uh, sedikit saja, yaitu uh, koleksi naskah Nusantara di UB Leiden, uh, singkatan dari Universitet Bibliothek Leiden. Dan dalam konteks ini, saya akan... Mem apa mendeskripsikan sejarah pengumpulan dan pengoloksiannya pengurusannya dan pengkajian kemudian saya mengerucut atau memfokus kepada naskah Minangkabau di UB Leiden dengan membicarakan batasan dan ciri khasnya kemudian saya akan sampai kepada beberapa catatan kesimpulan berikutnya moderator slide berikutnya Ya, jadi kalau kita lihat proses atau upaya pengoleksi naskah-naskah Minangkabau yang merupakan bagian dari naskah Nusantara tentunya uh, tidak lepas dari um, pembukaan dan pengembangan studi Islam dan Orientalisme di Leiden University, uh, termasuk pengkajian kebudayaan dan masyarakat negeri jajahan Hindia Belanda di universitas yang tertua di Belanda ini, Universitas Leiden didirikan pada 1575. Tidak begitu lama setelah Spanyol berhasil diusir dari Belanda, dan pada saat itu minat terhadap kajian Islam itu sudah muncul. Tidak lama setelah itu, misalnya salah seorang tokoh perintis yang terkenal yaitu Yusufus Justus Kaliher 1540 sampai 1609 yang sekarang namanya diabadikan di Leiden menjadi salah satu institut ya dan juga satu uh, apa namanya lecture tahunan kuliah tahunan atas namanya. Nah, Uh, sekali ini berjasa meletakkan dasar pengkajian Islam dan Orientalisme di di Leiden dan pada masa itu fokusnya masih kepada Timur Tengah atau dunia Arab tah. dunia Arab yang waktu itu tentu secara historis dekat dengan uh, bukan secara historis maksud saya secara geografis juga dekat dengan uh, Belanda Eropa tetapi juga dari segi dari segi kultur dan keagamaan kita tahu barangkali semua peserta di sini sudah tahu bahwa uh, oposisi antara Islam dan Kristen pada pada era itu juga kuat ya setelah perang 80 tahun misalnya dan ini memberi uh, menghadirkan minat kepada sekolah di Leiden dan Eropa pada umumnya untuk mengkaji apa itu Islam ya uh, hal ini dilanjutkan dengan uh, beberapa generasi berikutnya atau para murid dari Scaliger seperti Franciscus Repelikius. ya dan juga ada thomas erpenius dan yakobus Julius yang orang-orang yang uh, makin mengembangkan studi islam dan arab dunia arab di leiden uh, termasuk sebenarnya uh, ya, uh, yahudi ya uh, yods ya dan ini Mengapa ini menarik bagi mereka? Karena pada waktu itu, pada fase awal ini, mereka didorong untuk tahu atau mereka ingin tahu lebih banyak mengenai uh, apa namanya pengkajian Bible dan eksegesis ya peng Injil dan eksegesis. Jadi uh, mengenai kehadiran agama-agama agama-agama uh, uh, Timur Tengah atau yang terkait dengan Islam itu. Uh, berikutnya silakan. Jadi kalau kita lihat in, tradisi ini makin berkembang setelah uh, pada abad-abad sesudahnya, 18-19, um, mungkin bagi kita di Indonesia tidak asing lagi nama Snuk Hugronye misalnya, salah seorang yang mendas meletakkan uh, dasar uh, pengkajian Islam yang diperluas di luar, keluar dari uh, wilayah uh, Timur Tengah, ya, uh, terutama juga waktu sebelum dia sebenarnya sudah mulai diperluas ke Iran dan Persia, misalnya, dan pada masa Snook itu ke daerah-daerah yang sekarang termasuk wilayah Indonesia atau Nusantara pada umumnya. Um, dan uh, saya tidak akan mengulangi lagi, karya karya Snook di bidang ini tentu saja seperti face of mecca. Uh, pesta Mekkah dan lain sebagainya dan juga mengenai Aceh dan lain sebagainya dan kita juga tahu peran yang dimainkan oleh Snook dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan eh, pada masa Snook inilah juga diadakan kongres keenam internasional orientalism ya di Leiden yang dihadiri oleh banyak sekali uh, ratusan orientalis, orientalis dari berbagai negara daerah negeri di dunia yang diadakan pada pada 1883 ya um, dan um, semua makalah mengenai yang yang dibawakan pada kongres ini dapat kita lihat di Leiden yang terdiri dari dua, jilid tebal dan beberapa di antaranya adalah mengenai Indonesia. Nah ini menarik sekali kalau bagi kita yang ingin meneliti dan juga mengenai uh, Minangkabau ya dari dari Van Hassel dan sebagainya. Mohon berikutnya, um, dan tradisi pengkajian agama ini uh, terus berkembang di Leiden, dan kita tahu bahwa hampir di samping, kalau kita lihat secara umum di Indonesia sekarang, uh, hanya dua, kan? Ya, mungkin secara umum, ya, bahwa lulusan-lulusan Timur Tengah dan lulusan-lulusan dari Eropa, dan kebanyakan dari Eropa itu Leiden, ya. Kalau kita menghitung hari ini saja, misalnya beberapa yang terkemuka di antaranya seperti uh, Profesor Nur Heidi, Dr. Nur Ikhwan, Dr. Hilman, uh, dan lain sebagainya itu uh, Dr. Uh, siapa lagi? Uh, Ewis Nur Lelawati, ya, istri Profesor Nur Heidi. Semua itu dari dari Leiden, maksud saya dari Belanda secara umum dan kebanyakan dari Leiden. Ya. Jadi tradisi ini uh, tentu saja Uh, apa namanya uh, mempengaruhi secara internasional juga studi-studi uh, uh, Islam yang terkait dengan wilayah Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya um, dan kita tahu bahwa selalu ada setiap tahun ya atau paling tidak satu atau dua lulusan dari Belanda pada umumnya dan Leiden khususnya di bidang pengajian Islam ini um, yang terbaru itu dari seorang saya lupa yang mengenai uh, uh, studi mengenai undang-undang perkawinan di salah satu daerah di, di Jawa Tengah ya atau Jawa Timur ya tapi itu ada dalam blog saya semua disertasi yang terbit di di Leiden oleh orang Indonesia. Nah, saya masuk kepada fokus kita. Um, jadi uh, sebelum itu, ya silakan lanjutkan. Jadi uh, sebelum saya masuk kepada fokus kita minangkabau naskah minangkabau, saya ingin mengatakan bahwa um, Halo. apa studi uh, yang yang dilakukan uh, terhadap naskah ini delay dan juga terkait dengan fungsi Leiden sebagai think tank kolonialisme Belanda pada abad ke-18 dan ke-19. Saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu para mahasiswa juga bahwa Leiden merupakan pusat pemikiran untuk um, melanggengkan atau membantu uh, kolonialisme Belanda di, di, di daerah jajahan termasuk di Hindia Belanda. Uh, pada masa itu uh, berdiri Uh, pada pertengahan abad ke-19 berdiri Indologen uh, uh, Department ya uh, apa or plating indologi yang di mana para mahasiswa diajarkan bahasa Jawa bahasa Melayu dan beberapa uh, mata kuliah lain yang terkait dengan budaya masyarakat Nusantara terutama Jawa dan Melayu. Karena apa? Karena kedua bahasa ini penting. Yang pertama Jawa sebagai center of excellence pusat dari uh, pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, bahasa Melayu adalah lingua franca bagi masyarakat Nusantara. Nah, semua lulusan ini kebanyakan bekerja di Hindia Belanda menjadi abtenar, menjadi pegawai dalam Binen, uh, Netherlands as Indies, binnenlands Bestur. atau pegawai departemen dalam negeri ya Hindia Belanda. Seperti bisa kita lihat dalam Catatan-catatan ribuan catatan yang ada sampai sekarang ya. Lihat saja misalnya recurring almanacs dan lain-lain. Jadi ini mendorong uh, Leiden untuk mengoleksi apa saja bahan-bahan tertulis uh, mengenai masyarakat jajahan itu dalam rangka untuk memahami mereka, dalam rangka untuk mengerti dan tentu saja ujungnya adalah untuk menguasai uh, dan mempertahankan hege hegemoni kolonialisme itu dan itu 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 berlangsung sampai masa kemerdekaan ya secara secara formal tetapi sebenarnya setiap penelitian yang dilakukan tentu saja dalam rangka ingin memahami masyarakat di sini nah masyarakat Indonesia atau nusantara pada umumnya nah itu salah satu motivasi pengumpulan manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah dan bahan-bahan lain sebenarnya tidak terbatas pada naskah saja di, di Leiden University dan Leiden menjadi uh, pemain tunggal setelah pada 1900 uh, akademi Delft terpaksa ditutup uh, sebagai salah satu saingan Leiden dan karena dianggap kurang efektif sehingga uh, uh, semua naskah dibawa ke Leiden atau paling tidak Leiden menjadi pusat dan akademi Delft ditutup. Nah itu Latar belakang eh, apa namanya yang mendorong eh, Leiden untuk mengumpulkan naskah-naskah itu. Eh, jadi fenomena ini tidak lepas dari konteks kolonialisme. Nah, kalau kita lihat kazanah naskah Minangkabau eh, eh, khususnya dan naskah nusantara pada umumnya itu pada masa kolonial barangkali sejak kalau kita melihat mungkin pada abad ke-16 masih belum tetapi 17 18 19 sampai awal abad 20 kita melihat uh, uh, bahwa banyak pihak berkontribusi telah berkontribusi dalam pengumpulan naskah itu dan namun demikian kita bisa mengkategorikan kepada tiga saja uh, secara umum ya yang pertama adalah wakil pemerintah kolonial seperti pegawai Binnenlands Bestuur dan anggota militer ya yang bekerja di Hindia Belanda. Yang kedua, para penginjil zending atau misionaris atau penyebar agama Kristen ya di banyak daerah, terutama di Indonesia Timur dan juga di Sumatera seperti di daerah Batak, Nias dan sebagainya. Dan ketiga adalah sarjana atau sekolah yang guru atau penjelajah independen yang pada umumnya mempunyai minat akademik. Ya. Di sini saya contohkan uh, yang paling terkenal di antaranya adalah Herman der Fadetuk yang uh, beberapa lama tinggal di Barus ya tahun pertengahan tahun uh, uh, abad ke-19 kemudian pindah ke Bali yang merupakan salah seorang leading figures dalam pengumpulan dan penelitian naskah-naskah uh, kita, naskah-naskah Nusantara. Um Koleksi Van der truk, semua sekarang tersimpan di Leiden. Uh, yang tentu saja masih memerlukan, uh, apa kelanjutan untuk penelitiannya, karena uh, banyak naskah Bali, naskah, uh, Melayu, Minangkabau, dan Batak dikumpulkan oleh pada truk selama beliau berada di Indonesia, emm. Um, Kemudian contoh kedua dari uh, pihak militer itu Kolonel Colin Mackenzie. Ini seorang uh, uh, pemimpin militer uh, Inggris yang banyak sekali men men mengumpulkan naskah-naskah Jawa ya semasa interregnum Inggris di, di Jawa antara 1811 sampai 1816. Tapi naskah-naskah beliau ini kebanyakan disimpan di British Library di London ya. Uh, jadi ini contoh bagaimana semua pihak dan ini tentu juga terkait dengan tingkat pengetahuan uh, sebuah bangsa ya. Semua pihak uh, merasa bahwa apa yang tertulis dalam yang ditemukannya dalam dalam masa uh, tugasnya di sebuah negara asing, tempat asing, daerah jajahan uh, menarik perhatian ya. Jadi seorang militer tidak hanya untuk berperang tapi juga apa? Kemarin beberapa hari lalu saya mempostingkan di uh, Facebook saya satu naskah Jawa Al-Qur'an yang menarik sekali yang se sekarang sedang dipajang di, uh, di uh, uh, museum uh, Amsterdam ya uh, yang sedang membuat pameran mengenai revolusi naskah ini diambil di dalam dalam bahasa mereka sendiri itu di dijarah ya oleh seorang tentara muda dari seorang guru agama di Yogyakarta. Uh, saya apa namanya? Dan sekarang ini ada pada seorang intelektual Belgia sekarang yang pernah yang pernah menulis buku mengenai in, mengenai Indonesia. Jadi ini contohnya dari zaman yang lebih belakangan ya pada tahun 40-an itu. alquran uh, uh, Al-Qur'an yang cantik sekali, cantik sekali. Saya rasa kalau pihak kita mau itu bisa si si Pemilik, pemegang sekarang bisa mengembalikan ke kita. Ya. Uh, berikutnya silakan. Um, jadi, Bapak-bapak uh, dan Ibu-ibu uh, sekalian, uh, uh, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa tentang kolonialisme Belanda itu uh, apa uh, dipegang antara lain oleh Hans Leiden, yang tadi sudah saya uh, sebutkan. Uh, Slide berikutnya. Um, nah untuk naskah Minangkabau uh, berbeda dengan uh, apa namanya tempat-tempat uh, lain. Menurut saya anggota militer Belanda itu tidak begitu banyak uh, uh, berperan dalam pengumpulan naskah Minangkabau. Kita tahu bahwa Perang Padri berlangsung antara 1833 sampai 1837. Dan Belanda mulai uh, berperan pada uh, sekitar 10 tahun setelah uh, perang itu, uh, 1820-an. Tapi sejak yang saya lacak, itu tidak ada, uh, mungkin dimatikan mic-nya, saya terganggu sekali. Um, tidak ada uh, anggota militer yang mengumpulkan naskah. Tapi intelektual dan uh, uh, kebanyakan uh, berperan. Di sini saya contohkan tadi saya katakan H. Van der Tuuk sebenarnya Van der Tuuk pada mulanya datang ke Hindia Belanda sekebarus, sebagai pegawai dari misionaris ya. Tetapi kemudian hatinya apa itu dia tidak tidak setuju dan akhirnya dia keluar dari misi misionaris itu. Jadi dia bergerak sebagai intelektual, lebih banyak bergerak sebagai intelektual setelah itu. Nah, Pandetuk tinggal di Barus dan banyak sekali mendapat pertolongan dari penyalin-penyalin dari Minangkabau juga. Misalnya dalam catatannya itu dia menulis misalnya tuangku si Gambo-Gambo atau beberapa orang lain yang tampaknya menjadi orang yang uh, disuruh. ya. Dan Pandetuk ini agak unik karena dia sebenarnya banyak mengeluarkan uang sendiri untuk mengumpulkan naskah ini. Jadi dia tidak mencurinya. Dia dia uh, menyalinnya minta orang menyalinnya dan kalau ada juga mungkin orang memberikan secara secara apa namanya sukarela begitu bukan melalui penjarahan seperti yang terjadi di Lombok ya dalam perang Lombok dan lain sebagainya uh, fun Van Ophuijsen yang kemudian menjadi profesor di Leiden adalah seorang yang sangat uh, tekun juga me meneliti dan mengumpulkan naskah Minangkabau dan mengkajinya uh, <tuh> beliau ini sebenarnya unik karena ayahnya dulu Tinggal di Sumatera dan beliau uh, lahir di Solok, ya, Sumatera Barat. Ya. Van Ronkel juga salah seorang uh, 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 intelektual Belanda yang banyak meneliti dan menulis mengenai naskah Minangkabau. Dan uh, yang kemudian juga menjadi uh, Profesor di Leiden yang uh, fokus kepada sastra Melayu dan Minangkabau. Dan dialah yang apa, menjadi mentor pertama dari Bagindo Dahlan Abdullah, dosen native speaker bahasa Malay pertama di Leiden pada 1819 sampai 18, 1922. Ya. J.L. van der Ton adalah seorang kepala sekolah dan guru di Quick School for the Cock, sekolah raja for the Cock. Orang ini sangat unik dan sangat disayangi oleh banyak muridnya karena uh, apa namanya? Uh, um, sangat memahami dan uh, antusias untuk meneliti uh, budaya Minangkabau. Jadi Van der Ton membuat kamus uh, Minangkabau Belanda misalnya yang masih dalam aksara Jawi ya, dan banyak lagi kontribusi dari Van der Ton uh, terhadap penginternasionalan naskah-naskah Minangkabau ini. Slide berikutnya. Um, jadi, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu serta mahasiswa sekalian, di Leiden sekarang Uh, pengorganisasian atau pengurusan naskah naskah uh, orient atau timur ini ada lima, lima kategori di dikelompokkan menjadi lima yang pertama itu adalah naskah-naskah dari sebenarnya dari timur tengah dan arab ya yang disebut sebagai hebraika yudaika and semitic collection ini menyangkut ya bayangkanlah sekarang daerah timur tengah termasuk israel ya dan Armenia dan Turki barangkali juga ini satu kelompok Syria Aramaik ya Ibrani dan bahasa-bahasa -bahasa yang dipakai di, di dalam naskah itu dan juga Ethiopia tanduk Afrika itu yang dulu sangat dipengaruhi oleh Islam ya sebagaimana bisa dilihat dari kisah Ratu Sheba dan lain sebagainya. Yang kedua adalah South and Central Asia Asian Collection. Nah, ini menyangkut daerah Tibet, uh, Uh, apa namanya, India ya? <tuh> dan lain sebagainya. Ini juga satu koleksi yang, yang, yang besar uh, dan uh, apa namanya uh, banyak juga yang uh, ahli-ahlinya di sini. Uh, dulu kita mengenal misalnya Prof. Kern dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, ini yang relevan dengan kita adalah South and Southeast Asian Collection. Uh, koleksi Asia Selatan dan Asia Tenggara ya um, dan ini uh, menyangkut uh, sebenarnya uh, banyak koleksi dari uh, Indonesia dari nusantara ya tapi juga ada beberapa koleksi dari India sebenarnya um, dan koleksi nusantara lebih menonjol dari kandungan dari segi kuantitas dan keragaman kir isinya keragaman-kandungannya Kemudian the Japanese and Chinese collection ini juga besar menyangkut Cina dan Jepang yang kebanyakan berasal dari zaman Tokugawa ya dan juga masa-masa sesudahnya. dan yang terakhir adalah Middle Eastern Collection ini meliputi sekitar seribuan naskah yang merupakan warisan dari Levinus Warner seorang peneliti pada 1665 eh, yang meninggal pada 1665. Jadi itu kira-kira apa pengelompokan naskah-naskah di Leiden ya yang apa mencapai ribuan ya dan umumnya diberi dengan kode Orientalis Code OR ya berikutnya silakan. Nah jadi kalau kita melihat dari segi jumlah naskah yang ada kita. Uh, dapat mengetahui bahwa apa kita sebenarnya belum bisa menentukan berapa sebenarnya jumlah naskah Minangkabau atau juga Melayu atau Nusantara ya pada umumnya di Legend itu. Kenapa? Karena uh, setiap katalog yang dibuat itu masih mendeskripsikan yang hal-hal yang temuan-temuan baru misalnya. Sebab banyak Bundle bundel sebenarnya belum dideskripsikan secara apa itu secara detail ya secara rinci. Jadi ini tentu saja terkait dengan konsep naskah ya. Misalnya surat-surat itu belum semuanya dideskripsikan. Naskah naskah yang tebal itu sudah ya. Jadi saya beberapa waktu lalu mewawancarai Prof. Widkam yang sedang mengidentifikasi lagi semua naskah ini dan beliau mengatakan bahwa sampai saat itu 28 ribu judul sudah diidentifikasi, tapi masih banyak lagi yang belum. Masalahnya adalah bahwa ada naskah yang tebal ya, seperti misalnya saya contohkan di sini Hang orang tua itu sampai 400 hampir 500 halaman. Tetapi ada surat-surat yang satu halaman setengah halaman ya. Nah ini kan juga satu naskah dalam dalam segi apa namanya secara prinsip ya satu naskah juga jadi masih terus di apa dan sebenarnya bagi orang di Belanda itu tidak penting juga berapa jumlahnya ya tapi yang penting adalah apakah sudah ada dibuat kajian mengenai itu misalnya misalnya mengenai surat-surat ya ada yang sudah fokus misalnya Profesor Datuk Anabel itu kepada capnya tetapi isinya itu masih belum Ahmad Adam itu fokusnya kepada surat-surat di orang ya korespondensi antara raja-raja Melayu dengan Inggris. Tapi sejauh sejauh yang disimpan di uh, Leiden saya rasa belum ada ya secara lengkap ya. Saya pernah membuat satu proyek uh, beberapa waktu lalu tapi belum terbit pula. Ini hanya fokus kepada Pulau Lombok, eh Pulau Sumbawa saja Ibu -buna, Bapak, Bapak dan itu sudah ada sekitar 80 surat. Itu bayangkan. Nah, kalau saya lihat itu satu bundel saja di Leiden itu ada ratusan surat. Jadi ini belum uh, surat korespondensi antara raja-raja dan uh, gubernur jenderal ya misalnya. Dan juga raja gubernur gubernur uh, Maluku atau uh, daerah lainnya. Jadi jumlahnya itu belum bisa ditentukan. Dan termasuk tentunya jumlah naskah minangkabau itu. Ya. Lanjutkan. Um, jadi Uh, persoalan yang uh, menarik juga kita bahas adalah apa sih naskah Minangkabau itu? Jadi kan itu kalau dalam konteks kontemporer saya kira Dr. Pramono nanti akan menjelaskan ya naskah Minangkabau itu kalau naskah itu ditemukan di Sawalunto atau di Pariaman atau di mana yaitu secara geografis ya. Tapi, tapi kalau secara historis begini bagaimana kita menentukannya? Naskahnya ada di luar negeri. Uh, dan bagaimana kita menentukannya. Nah, ini menurut saya dari segi bahasa kebahasaan antara naskah Melayu dan Minangkabau itu apa itu susah dibedakan ya. Maksud saya tidak mungkin diberi patokan batas yang jelas. Kita tahu bahwa dalam tradisi penulisan orang Minangkabau, orang Minang itu kalau menulis dia cenderung memelayu tinggikan bahasa Minang. Dalam dalam istilah Pandel Thorn, yang tadi kita sebutkan tokoh uh, salah seorang pengumpul naskah Minang itu orang itu orang orang Minang dia mengamati di Bukit Tinggi ketika menulis atau berbicara dengan orang asing itu cenderung memakai bahasa gaduang. <tuh> bahasa gaduang itu maksudnya bahasa tinggi, bahasa gedung ya. Nah, dalam bahasa seperti ini seperti juga pernah diungkapkan oleh almarhumah Zuriati salah seorang virolog kita yang sudah mendahului kita, sering terjadi apa yang disebut sebagai hiperkoreksi. Nah ini tampak sekarang pada penulisan nama-nama daerah saja misalnya yang menjadi saya lihat menjadi polemik di Minangka, di Sumatera Barat. Sebenarnya ini tidak usah dipolemikan, Ini ciri. Jadi air bangis itu memang ditulis begitu bukan air bangi. Jadi uh, uh, bandar 10 gitu bukan bandar Sapuluah. Ini bahasa tulis orang Minang begitu. Kalau kita melihat laporan Raffles ke Minangkabau pada 1818, 18, dia menulis seperti itu karena dia di mendengar dari ucapan orang asli kepadanya sebagai orang asli seperti itu. Jadi 13 kota, tiga balai koto, ya, 7 kota, ya, misalnya Solok Solaya, bukan Solok Salayo. Jadi ini adalah sesuatu yang khas Minangkabau. Nah, ini tampak pada naskah-naskah Minangkabau yang ada di Leiden. Nah, tapi walau bagaimanapun kita tahu bisa mengidentifikasi bahwa itu naskah dari Minangkabau atau setidaknya tentang Minangkabau atau ditulis oleh orang Minangkabau. Pertama dari dari judul dan genre. Yang kedua dari kolofon termasuk nama-nama tempat yang terkait dengan Minangkabau dalam teksnya. Kemudian mengenai pengarang atau penyalin dan kemudian bahasa dari beberapa apa itu kosakata yang dipakai. Selanjutnya silakan. Nah, misalnya dari segi judul itu kita lihat kalau kita membaca itu kita tahu bahwa ini dari Minangkabau kan. Misalnya kaba, kata kaba yang dipakai. Kata kata misalnya undang-undang ya. <tapi>, Tapi juga kata setelah itu cindua mato, anggun dan tongga, kaba malin deman dan lain sebagainya. Harus diingat bahwa dalam bahasa Minangkabau kata hikayat itu biasa dipakai. Jadi hikayat nakoda muda hikayat Syekh Jalaluddin misalnya. Nah ini kata yang tidak hanya menjadi dominasi Melayu, bahasa Melayu ya. Ini biasa dalam naskah Minangkabau. Jadi dari judul kita bisa tahu itu dari, dari apa adalah naskah Minangkabau. Berikutnya um, dan nah ini contoh yang uh, saya berikan ya misalnya Kaba Malindeman itu jelas sekali kan kata Kaba sebagai salah satu dari uh, genre <coughs> terkenal dalam sastra lisan Minangkabau. Berikutnya, nah dari segi kolofon ya kita tahu juga bahwa uh, kita bisa mengidentifikasi bahwa itu naskah dari Minangkabau misalnya atau yang terkait dengan Minangkabau misalnya nama-nama tempat saja itu kita bisa tahu bahwa itu dari Minangkabau misalnya Ayu Bangis, Batipuh, Bonjol, empat kota dan lain sebagainya ini saya deskripsikan terbatas saja sejauh yang saya perlukan untuk uh, presentasi ini tapi banyak naskah lainnya kita tahu bahwa sungai Barameh sungai Limau itu dan uh, uh, Tanjung Medan misalnya itu naskah-naskah dengan kalpen seperti itu dari Minangkabau berikutnya <tuh> maaf nah pengarang dan penyalin nah, biasanya kalau kita tahu bahwa naskah itu dari Minangkabau atau tentang Minangkabau itu dari nama pengarang atau penyalinnya biasanya dimulai dengan kata si si atau tuanku atau malin atau malim ya sultan marah atau me dari kata Muhammad ya dan datuk misalnya datuk mandedeng alam datuk kabasaran ya tuanku si gambo, gambo malin dan gadang ya si Amilau misalnya. Nah, ini menunjukkan naskah-naskah yang ditulis oleh orang Minangkabau atau disalin oleh orang Minangkabau. Ini saya ambil dari beberapa kod OR yang, yang terbatas, ya, masih banyak yang lain. Silakan, berikutnya, berikutnya. Nah, dari segi bahasa, itu jelas bahwa dalam teks-teks Minangkabau itu kita dapat mengetahui dari sebuah naskah kita tahu bahwa itu teks Minangkabau. Jadi misalnya hikayat Syekh Jalaluddin <coughs> maaf uh, Sikit Batu, hikayat Sikicau Murai Batu dan lain sebagainya. Dan kalau kita membaca sebuah naskah, kita tahu bahwa uh, di samping hiperkoreksi yang saya sebut tadi ada kata-kata yang sangat khas Minangkabau. Saya, uh, saya ingat Uh, kajian dari uh, uh, senior kita Vladimir Blaginsky yang mengatakan uh, yang mengatakan dalam artikelnya Evolution of the Verse Structure of the Malaysia Air yang dimuat dalam artikel uh, 1991, dia mengatakan bahwa kalau kita melihat, dia menunjukkan bahwa ada minangkabau school yang dapat kita identifikasi dari kazanah kazanah ba uh, naskah nusantara itu minangkabau school itu maksudnya adalah sebuah ciri-ciri uh, yang menunjukkan bahwa naskah ini adalah naskah minangkabau ya dan ini diungkapkannya lagi secara lebih uh, uh, apa, terus terang dalam uh, kajiannya mengenai Syair perahu dan uh, uh, Braginsky sampai kepada kesimpulan bahwa orang selama ini dia meragukan bahwa Syair perahu itu ditulis oleh orang Aceh ya. Oh, 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 siapa itu Hamzah Fansuri saya lupa. Tapi sebenarnya itu adalah oleh seorang Minangkabau. Itu adalah kesimpulannya. Uh, coba lihat uh, apa, bukunya mengenai Syair Perahu. Uh, berikutnya. Nah, salah satu uh, korpus yang menarik dalam naskah Minangkabau yang ada di legend adalah apa yang disebut sebagai School scripten. Uh, korpus uh, koleksi ini adalah uh, sekitar mungkin lima puluhan atau lebih ya naskah yang sebenarnya ditulis oleh anak-anak sekolah Raja for the Cock pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang berisi mengenai pantun mengenai cerita-cerita dari negeri uh, nagari sendiri ya yang dihimpun saya rasa ini disuruh oleh gurunya seperti Gert van Wyk atau Van der Ton atau HBMA uh, dan lain sebagainya uh, untuk dikumpulkan sebagai tugas. Nah, kemudian ini dihimpun oleh Pan Rongkel dan dibawa ke Leiden. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, naskah ini ditulis di kertas yang cukup modern, ya, tapi isinya sangat menarik karena mengandung teks-teks yang uh, mencirikan etnografi, nagari-nagari tertentu, pantun, syair, dan sebagainya. Ini menarik sekali kebiasaan-kebiasaan yang ada di nagari-nagari di Sumatera Barat misalnya andai-andai uh, orang meninjau uh, <coughs> uh, apa itu satu lagi misalnya cerita-cerita uh, cerita-cerita yang ada di satu nagari misalnya nah ini sumber yang belum banyak dikaji tapi pernah diteliti oleh almarhum Jeffrey Hadler untuk disertasinya tapi tentu dia mengambil teks-teks uh, yang sesuai dengan kajiannya ya next one berikutnya Nah, eh, pengkajian naskah di UB itu eh, sudah dilakukan sejak abad awal abad ke-20, bahkan mungkin akhir abad ke-19 sudah. Saya contohkan di sini saja beberapa misalnya oleh Van O'Pyerson, oleh eh, siapa namanya, oleh Get Van Wijk mengenai eh, Kaba Putih Balukih, Van Der Ton mengenai Kaba Manjau Ari, dan lain sebagainya. Dan ingat Van Der Ton adalah orang pertama yang menerjemahkan kabaci domato ya ke dalam bahasa Belanda dan umumnya penerbit, eh, penerbitnya adalah penerbit Belanda yang paling terkenal adalah PWM Trap ya salah satu penerbit di Leiden yang banyak menerbitkan naskah-naskah Nah inilah satu fase penginternasionalan awal eh, pengantar bangsaan awal menurut saya naskah-naskah Minangkabau yang dicetak dalam bentuk eh, buku dan terjemahan bahasa Belandanya. Next saya tidak apa takut waktu terlalu panjang. Nah tentu saja ini berlanjut kepada penelitian-penelitian uh, uh, pada periode berikutnya. Setelah kemerdekaan misalnya kita tahu <coughs> di sini uh, beberapa orang seperti uh, Edward Jamaris ya, M Yusuf ya, saya sedikit memberi sumbangan ya dan uh, keras uh, Aditya Amir dan lain sebagainya yang menurut saya sangat jendrakat misalnya mengenai sejarah Barus, tambuh Barus dan lain sebagainya. Uh, next, Nah, saya sampai kepada kesimpulan akhir, saya tidak apa, ingin uh, terlalu lama, ya. Takut, ya. Nah, uh, menurut saya, naskah Minang yang tersimpan di Leiden sekarang itu berapa, berasal dari abad ke 19 dan awal abad ke 20 Itu dikumpulkan oleh Sejana, uh, penjelajah, dan uh, misionaris, ya. Uh, minus sebenarnya orang-orang militer, ya pengkajian atau pengoksian naskah ini uh, umumnya uh, berkembang uh, atau dilakukan terkait dengan perkembangan di Islam dan Orientalisme di universitas ini, yang kemudian juga uh, menye apa, mendorong um, uh, Leiden untuk menjadi uh, think tank kolonialisme Belanda di masa lampau dengan beberapa orang sejana yang dia dijadikan sebagai penasehat kolonial ya pada masa itu, seperti Senok dan lain sebagainya. Uh, karena kedekatan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu, jadi agak susah untuk uh, atau menurut saya hampir tidak mungkin untuk memberi batasan yang jelas ya antara naskah Minangkabau dan naskah Melayu itu. Walaupun barangkali dari segi kontemporer sekarang kita bisa melihat dari segi geografis di mana naskah uh, ditemukan. Tapi menurut saya um, um, kalau kita uh, pergi ke Leiden sekarang kita bisa mengidentifikasi naskah Minangkabau, tetapi kadang-kadang dalam naskah Melayu pun, terutama di daerah perbatasan seperti Riau atau Kampa dan sebagainya, itu antara keminangkabuan dan kemelayuan, ke kemelayuan itu saling berdempet. ya. Jadi mungkin tidak perlu pula, uh, tidak urgen pula sebenarnya menurut saya untuk memberi batasan yang jelas untuk itu. Kan kita ini negara kesatuan, bukan negara federal. ya. <laughs> Namun demikian sampai batas tertentu, dari segi intrinsik kita bisa mengidentifikasi bahwa sesuatu naskah itu adalah naskah Minangkabau. Misalnya dari segi judul dan genre, kolofon dan juga nama pengarang dan penyalinnya dan juga beberapa ciri kebahasaannya yang menunjukkan Minangkabau School seperti meminjam istilah Braginsi tadi. Nah naskah-naskah Minangkabau ini tentu saja sudah ada yang diteliti tetapi menurut saya tetap ada peluang dan perspektif baru yang uh, Pak, uh, 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 gimana kita bisa melakukan uh, penelitian lebih lanjut mengenai uh, naskah Minangkabau ini, baik dari segi sejarah, seni bahasa, uh, seni bahasa, budaya, maupun aspek-aspek uh, lainnya? Saya kira demikian saja. Mungkin terlalu panjang, mohon maaf, dan saya uh, tutup dengan uh, wabillahi wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Suryadi yang sudah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Untuk eh, mempersingkat waktu, eh, saya lanjutkan untuk Bapak Pramono menyampaikan materinya untuk sore hari ini. Terima kasih Mbak Sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Yang kami hormati teman-teman di Jangkah dan Pak Suryadi. Kita sama-sama doakan beliau supaya sehat selalu. Sehingga kita selalu mendapat uh, inspirasi dari Pak Suryadi. Tulisan-tulisan beliau selalu menginspirasi. Dan tentu saja sama dengan Pak Suryadi, uh, kalau sudah anak muda meminta kita bicara tentang naskah, ya mesti harus iya gitu. Tidak ada jawaban selain iya. Gitu. Dan uh, ini bentuk apresiasi kami ya kepada teman-teman anak-anak muda yang mau uh, berkumpul bersama untuk memikirkan tentang khasanah klasik gitu ya. Salah satunya tentu saja manuskrip. Baik, uh, mohon maaf ini salah judulnya. Ini mestinya ulama bukan ulama. ya. Uh, saya terima kasih kepada teman-teman sudah diundang di forum yang keren ini dan tentu saja saya tidak menyangka satu panel dengan Pak Suryadi. Ini inspirator saya gitu. Jadi agak sungkan gitu, agak gagok saya jadinya nih. Tapi tidak apa-apa, temanya berbeda. Beliau menceritakan tentang banyak hal tentang khasana naskah Minangkabau yang ada di dan Saya akan bicara tentang kampung halaman ini, Pak Suryadi. Semoga ini juga mengobati sedikit rasa rindu Pak Suryadi dengan kampung halaman. Next, Pak. Jadi eh, hampir seluruh wilayah Sumatera Barat minus Mentawai itu ya tempat naskah. Kita dulu awalnya kan tidak eh, enggak ada lah naskah di Damas Raya gitu. Ternyata bertemu satu koleksi yang penting di Kabupaten Damas Raya. Nah artinya memang semua tempat di wilayah Sumatera Barat adalah tempat asal naskah yang penting. Dan sebagian kecil sudah tersimpan di perpustakaan dan museum, seperti perpustakaan saya sedang di sekarang sedang berada di perpustakaan Sumatera Barat. Di sini ada dua an manuskrip, dan di sebelahnya, sebelah gedung ini adalah Museum Aditya Warman. Di Museum Aditya Warman ada delapan an manuskrip, dan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ada sekitar tiga an di minangkabau corner di kantor saya itu ada sekitar uh, dua apa lima belasan gitu ya. Uh, terus di fakultas adab humaniora dan humaniora Uin Imam Bonjol ada belasan gitu. Itu, tapi itu jumlahnya hanya sebagian kecil. Sementara sebagian besar itu ada di tengah masyarakat, terutama yang berada di surau-surau tua atau surau tarekat, uh, rumah gadang maupun perseorangan nanti kita akan lihat seperti apa kondisinya. Next, Mbak. Nah, ini persebarannya. Peta ini saya buat tahun 2021. Bukan peta sih tabel gitu ya, semacam persebaran wilayah yang memiliki manuskrip gitu. Belum masuk Kota Pariaman. Ini mestinya setelah ini harus masuk karena baru-baru ini bulan yang lalu kita menemukan satu koleksi di Nareh, Pak Pak Suryadi. Di Nareh uh, ada uh, berapa manuskrip, kira-kira lebih dua puluhan ya dua puluhan manuskrip yang ada di Nareh dan kita akan masukkan nanti setelah ini satu tempat di Kota Pariaman dan menariknya adalah dari penelusuran sejak tahun 2000 itu Kabupaten Sijunjung menempati satu tempat yang memiliki khasanah naskah yang cukup signifikan jumlahnya tidak hanya jumlah tetapi juga dari segi konten atau isi kandungan isi naskahnya lebih beragam dibandingkan tempat-tempat lainnya ada di wilayah Sumatera Barat. Nah, tentu saja ini menampilkan uh, sebuah uh, data fakta bahwa tempat ini mesti penting ya untuk dilihat dalam perspektif sejarah, terutama tentang dinamika Islam lokal yang ada di wilayah sejunjung. Si Kalau selama ini kan para sejarawan lebih berat perhatiannya ke wilayah pantai barat, pariaman, dan segala macam, tetapi sesungguhnya ada uh, wilayah lain uh, seperti sejunjung si dan solo yang memiliki uh, peninggalan warisan uh, tertulis dalam bentuk naskah yang jumlahnya cukup signifikan dan uh, kontennya atau isinya juga sangat beragam uh, yang ini membedakannya dengan koleksi yang lainnya. Next, Mbak. Nah, Surau kan uh, tentu di antara tempat-tempat yang tadi rumah gadang, persorangan, ini Surau menjadi tempat yang unik, menjadi tempat yang paling besar memiliki uh, koleksi naskahnya. Uh, Surau menjadi tempat penting, saya kira, dari tempat sebagai tempat produksi naskah atau sebagai skriptorium di, di Minangkabau. Di persebaran uh, naskah yang berada di surau-surau itu, biasanya dapat ditelusuri dari silsilah guru berguru dalam satu tarekat. Jadi, kalau kita ketemu silsilah, hampir-hampir seluruh silsilah guru berguru ini ketika ketika kita datang ke tempat itu. Kalaupun kita tidak dapatkan naskahnya, kita dapat informasi keberadaan naskahnya. Jadi ini tentu saja juga dapat diketahui dengan kolofon. Nanti Pak Soedi menyebut dengan beberapa hal contoh kolofon yang dalam khasanah naskah Minangkabau di Leiden. Nah, yang menariknya adalah untuk penelusuran manuskrip atau naskah yang ada di Sumatera Barat, salah satunya dikenal, dapat dikenali, dapat ditelusuri dari silsilah guru berguru dalam satu tarekat dan kita bisa menelusuri kembali melalui kolofon yang ada. Dan uh, selalunya masing-masing skriptorium itu memiliki kekhasan baik dari jumlah koleksinya maupun keragaman kandungan isinya. Uh, misalnya baru-baru ini kita ketemu satu koleksi yang di, di, di dalam naskahnya uh, mengandung teks uh, uh, lokal konten tentang bedil, tentang pengobatan tradisional, uh, tentang uh, tuah ayam dan burung dan segala macam yang berkaitan dengan kepustakaan lokal gitu kira-kira tentang pengetahuan tradisional. Nah ini yang membedakannya kemudian dengan skriptorium lain. Misalnya satu skriptorium mayoritas naskah yang mengandung fikih. Karena memang ulama yang mengembangkan surau itu pada pada dasarnya adalah ulama yang terkenal dalam bidang fikih misalnya. Atau dalam satu surau yang lain yang yang lebih dominan naskah koleksi yang mengandung tasawuf Memang ulama yang mengembangkan surau tersebut memang terkenal dengan kepakarannya di bidang tasawuf. Lagi-lagi ini bisa ditelusuri juga melalui kolofon yang terdapat di naskah-naskah yang ditemukan. Next, Pak. Ya, next. Nah, ini beberapa nama-nama eh, surau, ya. Beberapa nama-nama surau yang yang di dalamnya terdapat manuskrip. Misalnya kalau di Padang itu ada Surah Nurul Huda, ada Surah Paseban, Surah Gadang Ampalu, Surah Gadang Ampalu Tinggi itu di Padang Pariaman keduanya, duanya Surah Gadang Tandike masih di Pariaman, Surah Lubu Ipuh, Surah Bintungan Tinggi, Surah Tua Sheikh Imam Pasang, Surah Seh Matuaye, Surah Pondok Kete, Surah Lintang. Ini semua adalah surau-surau yang beraliran tarekat Satariah. Next. Surau para pisang masih masih dalam surau-surau tarekat sataria. Surau, -surau, surau para pisang uh, sur, uh, ini yang sudah masuk uh, nomor 26 ini adalah surau-surau beraliran tarekat uh, Naksabandia. Seperti surau Sulu, di Kabupaten 50 Kota, ada surau Syekh Rahman di masih di Kabupaten yang sama, di, surau Al-Amin -Al ini di nagari di Kinali, di Pasaman Barat yang baru-baru ini terkena musibah gempa. Surau Lubuk Landur mm -hmm. di Pasaman Barat, Surau atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Syekh Said Bonjol di Bonjol di Pasaman, Surau Tinggi, Surau Lamu, Tuanku Mudik, Tampang, Surau Onga, Surau Gadang Mandirubiah dan di berbagai tempat uh, yang jumlahnya tidak begitu signifikan. Next, nah ini contoh ya contoh saya akan menampilkan beberapa gambar contoh-contoh surau surau yang memiliki koleksi uh, manuskrip atau naskah contoh adalah surau pondok ketek ini surau peninggalan Syekh Burhanuddin uh, gedung ini tidak lagi seperti ini uh, surau nya sudah diganti menjadi bangun yang sangat megah ya. uh, dua lantai dan ini kita ambil fotonya ketika uh, masih dalam gedung yang lama Nah Di surau ini ditemukan puluhan ya puluhan naskah yang sangat beragam isinya mayoritas hampir seluruhnya berkenaan dengan keagamaan sedikit diantaranya mengandung pengobatan tradisional Pak Suryadi perlu kami informasikan ini kampung Pak Suryadi di Pariaman dan salah satu koleksi yang sangat penting yang baru-baru ini kami tulis di jurnal manuskripta di Rusia itu tentang satu karya peninggalan yang berkenaan dengan Sa'ir Ruba'i, Hamzah Pansuri, yang juga ditemukan di surau ini. dan tentu saja ini penting ya. Dan kita coba terbitkan beberapa waktu yang lalu di jurnal manuskripta di Rusia. Next. Nah ini beberapa gambaran koleksi pertama kali kita temukan di surau tersebut. Next. Nah di surau Pondok Ketek ini ada 24 bundel manuskrip. Jadi pada tahun 2014 tim suluh itu sudah menyusun menerbitkan katalog surau tersebut yang berisi tentang deskripsi 24 judul naskahnya dan salah satu di antaranya adalah karya yang di, dianggap karya dari Syeburanuddin yang Tazkir Al Gabi itu. Dan uh, naskah ini sudah diterbitkan edisi teksnya dan bisa diperoleh di Perpustakaan Nasional. Next. Nah, ini surau Calau. Nah kalau tadi surau Pandok Ketek Surau Calau ini juga beraliran tarikat satariah di, di si Junjung yang juga memiliki koleksi yang sangat uh, luar biasa baik dari segi kuantitasnya, jumlahnya, maupun uh, isi kandungannya. Kita lihat uh, deskripsi, lanjutkan Mbak. Deskripsinya, ini beberapa uh, gambaran kegiatan di lapangan ketika melakukan uh, pendigitalan dan uh, menyusun metadata di Surau Calau. Lanjutkan. Nah, ini saat melakukan konservasi atau restorasi manuskrip beberapa kertas yang sudah mulai sobek, berlubang kita lakukan urauchi menggunakan tisu Jepang. Next. Nah, di sini ada 99 budil naskah. Tentu saja 99 ini adalah yang tersisa. Yang yang menurut kami jumlahnya jauh lebih besar dari naskah ini, dari jumlah ini. Kenapa? kita coba menurunkan dua karung dari atas uh, pagu gitu ya di, di dekat atap itu semuanya tidak bisa diselamatkan. Artinya 99 tidak termasuk naskah yang tidak lagi bisa diselamatkan. Jadi suruh ini sangat penting uh, karena selain jumlahnya yang cukup signifikan, kandungan naskahnya juga cukup beragam. Mulai dari susastra, sejarah, keagaman, pengobatan tradisional dan lainnya. Ya, ini yang membedakan surau calo ini dengan surau-surau lain yang ada di Minangkabau karena keragaman kandungan isi naskahnya. Dan sebagian besar sudah dilakukan perbaikan fisik naskahnya melalui uh, uh, kegiatan restorasi itu dan uh, semoga 99 naskah ini juga bisa uh, apa? bisa disetujui oleh kementerian sebagai uh, benda cagar budaya karena sudah diusulkan tahun yang lalu oleh pemerintah uh, Kabupaten Sinjunjung. Next ini contoh Surau juga yang penting, tidak jauh dari Surau Calau itu, hanya 8 km jaraknya, dan memiliki jumlah yang hampir sama jumlahnya. Hanya selisih 10, ya 88 bundel. Dan isinya juga sangat beragam. Isinya sangat beragam, dan disinilah nanti kita temukan ada satu naskah yang menurut kita cukup tua kita anggap selama ini temuan naskah yang paling tua kira-kira begitu di, di dalam khasana naskah Minangkabau yang ada di Solo-Solo yang ada di Sumatera Barat. Next. Ya, lanjutkan. Nah, ini satu tempat tadi ya, ini koleksi pertama kali kita temukan di Suro Simawung itu, di Sijunjung, dengan kondisi yang cukup beragam, ada yang masih bagus, tetapi diantaranya sudah banyak manuskrip yang sudah rusak, dan saya kira tidak bisa diselamatkan lagi. Next. Next. Nah, ini surau Syekh Muhammad Yasin juga ada di sejunjung si ya, juga ada di sejunjung. Si Jadi yang ingin saya katakan seperti yang yang tadi bahwa satu tempat yang saya kira patut menjadi perhatian para sejarawan, para penulis tentang sejarah intelektual lokal, tentang Islam lokal, itu adalah si Junjung. Karena dari data ketiga surau ini, kita sudah bisa menunjukkan ratusan manuskrip ada di, di wilayah ini, dan tentu saja ini membuktikan pada masanya, pernah hidup tradisi intelektual Islam yang cukup uh, maju. Next. Nah, di surau ini, surau ini letaknya juga tidak jauh dari 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 surau Calau, masih di Sijunjung. Ada 20-an naskah sangat tebal, isinya berkaitan dengan tafsir, fikih, nahu, saraf dan tasawuf. Nah, ini uh, kondisi naskahnya relatif terjaga karena ada satu seorang salah seorang dari pihak keluarganya diangkat menjadi juru pelihara uh, Suro Yasin dan cukup bagus memelihara manuskrip yang ada di tempat ini. Next, dan ini Suro Parak Pisang di Kabupaten Solo. Nah, set, set, selain Pariaman, Si Junjung, Solo juga daerah yang penting saya kira karena berkaitan dengan uh, peninggalan warisan khasanah uh, naskah yang begitu kaya dan dan menarik di Hasan eh, di Surau Parak Pisang ini uh, ada uh, puluhan manuskrip. Ya, next kita akan lihat deskripsinya. Ada 29 dengan uh, jumlah 6.220 halaman uh, di, sudah didigitalkan. Dan uh, Surau ini dikembangkan oleh Syekh Abbas atau yang dikenal dengan, juga dengan Angku Parak Pisang. Jadi di surah ini menariknya adalah selain karya-karya uh, ulama lokal tetapi banyak juga diantaranya adalah karya Syekh si Rauf yang saya kira juga disalin oleh ulama-ulama Minangkabau atau yang memang berasal langsung dari dari Aceh. Yang uh, yang ini menandakan koneksitas ya, koneksitas dan tradisi intelektual yang pernah berlaku pada masa itu, terutama naskah-naskah uh, uh, karya ulama tersohor seperti Syekh si Rauf. Alhamdulillah pansuri dan lain sebagainya ditemukan di surau ini. Next, ini surau Paseban, Ini di Padang, tidak begitu jauh dari bandar interna bandar udara internasional Minangkabau. di tempatnya di Lubuk Minturun, dekat Lubuk Minturun maksud saya. Ini di sini juga memiliki naskah yang cukup banyak dan tebal-tebal dan alhamdulillah sudah dilakukan restorasi fisiknya sehingga uh, terselamatkan. Next. Next ini gambaran yang di ini di ini adalah surau yang dikembangkan oleh Syekh Paseban yang di awal abad uh, di akhir abad ke-19 dan awal ke abad ke-20 naskah-naskah yang ada di sana. Yang uh, tentu saja dari teks-teks yang sekunder kita dapat ketahui bahwa ternyata dulu banyak sekali manuskrip yang ada di sini, tetapi sekarang hanya tersisa 25 bundel saja. Dan untuk mengetahui isinya dan bagaimana dinamika intelektual Islam yang pernah berlaku di Surau ini, ada satu disertasi saya kira yang sangat menarik, itu respon lembaga Islam tradisional terhadap perubahan sosial 1921-1950, studi atas manuskrip kuno di Surau Paseban yang dilakukan oleh Ahmad Taufik Hidayat di tahun 2014. Next. Nah, ini surau Said Bonjol, ya kalau yang tadi adalah surau-surau tarekat uh, Naṣabandiyah, eh Satariah, sekarang beberapa contoh dari surau-surau tarekat Naksabandia. Surau Said Bonjol ini di Pasaman dan uh, di dalamnya uh, ada puluhan manuskrip dan tentu saja uh, uh, koleksinya berbeda ya, berbeda dengan surau-surau uh, aliran tarekat Satariah beberapa ijazah tarekat Nasabandi, ajaran-ajaran tarekat Nasabandi, dan beberapa hal berkaitan dengan Nasabandiah ya, ditemukan di surau ini. Next. Nah ini surau yang dikembangkan oleh Syekh Said atau yang bernama lengkap Syekh Muhammad Said Bonjol. 1888 dan meninggal 1978. Ia diberi digelari oleh masyarakat di sana sebagai Imam Bonjol kedua, gitu ya. Imam Bonjol kedua di, di Suro ini juga ditemukan satu manuskrip yang berisi tentang sejarah Imam Bonjol, tapi versi masyarakat, gitu ya, yang belum dikaji. Mudah-mudahan ada uh, calon sarjana uh, Bung Khairullah, ya, yang memiliki digital naskah itu segera menerbitkan edisi teksnya, supaya kita juga bisa tahu bagaimana versi masyarakat tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol. Next. Nah ini surau latiah ya, di Pariaman juga beraliran terekat Nasabandiah. Empat puluhan naskah terdapat di surau ini dan menariknya adalah next mbak. Menariknya adalah maaf kembali. Menariknya adalah di surau ini ditemukan belasan ya belasan karya ulama Aceh tersohor Abdurra'ub, Hamzah Pansuri dan lain sebagainya yang yang beberapa di antaranya. Justru tidak pernah disebutkan oleh para peneliti sebelumnya karya Raub tentang uh, uh, tentang sholat tarawih so, uh, tentang kematian uh, dan beberapa karya yang lainnya tentunya saya kira ini uh, menarik dan penting untuk dan semoga ya dan semoga harapannya bisa memancing banyak sarjana memanfaatkan khasanah manuskrip yang ada di surah ini untuk keperluan uh, risetnya next nah ini contoh saja tapi selain sesungguhnya selain suruh suruh tadi itu ada beberapa rumah gadang ya rumah gadang yang di dalamnya terdapat uh, koleksi naskah salah satunya tentu saja rumah gadang mandirubiah yang terletak di kabupaten sri selatan di lunang di, di hampir penghujung uh, sumatera barat di sini ada puluhan manuskrip yang kondisinya cukup memprihatinkan uh, dan nanti ditambah lagi ada surau uh, apa eh, bukan rumah gadang Balun di Selok Selatan, rumah gadang di Damas Raya. ini yang memiliki beberapa rumah gadang-rumah gadang yang memiliki koleksi khasanah naskah. Next. Ya, next. Terus, ini koleksi mandi rubiah masih ya. Nah, dari sekian banyak naskah yang sudah ditemukan dari penelusuran kami sejak tahun 2000 itu, kita dapat mengkategorikannya. Kalau semuanya tentu saja namanya masih sama sekarang, naskah khasana naskah Minangkabau, karena ditemukan di wilayah Minangkabau. Tapi sesungguhnya dapat kita kategorikan, minimal tiga gitu ya. Pertama, naskah-naskah impor, yaitu naskah-naskah yang berasal dari luar wilayah Minangkabau, bahkan ia sangat mungkin berasal dari luar wilayah Nusantara, berasal dari Aceh, berasal dari Timur Tengah, dan lain sebagainya. Yang kedua, naskah-naskah lokal, yaitu naskah-naskah yang sangat mungkin ditulis dan disalin oleh ulama yang berasal dari wilayah Minangkabau atau sekurang-kurangnya dari wilayah Nusantara. Biasanya naskah ini ditulis dan dan sedikit kurang rapi dibandingkan naskah-naskah yang kategori pertama tadi. Yang terakhir adalah naskah-naskah lokal yang merupakan karya yang disalin atau ditulis oleh syekh di surau tempat ditemukannya naskah-naskah itu. Barangkali ia juga merupakan karya yang disalin atau ditulis oleh Syekh surau tersebut sewaktu belajar di surau lainnya. Atau ia merupakan naskah yang ditulis atau disalin oleh Syekh yang berasal dari surau lain di Minangkabau. Bisa juga ia berasal dari Syekh guru tarekat atau ulama lain dari luar wilayah Minangkabau. Jadi sebanyak sebanyak itu kita bisa tahu kondisinya ya sebetulnya. Kondisi naskahnya, pertama kondisi naskah yang yang baik agak rusak, rusak atau rusak berat. Yang pertama naskah rusak karena faktor fisiologis, karena usianya yang sudah tua, iklim dan cuaca, rusak karena mekanis ya bencana alam, tekanan dan himpitan benda lain dalam penyimpanan naskah, karena hanya disimpan begitu saja di satu tempat. Yang berikutnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh faktor biologis, itu biasanya kerusakan karena rayap, jamur dan mikroorganisme lainnya. Next Next, Pak. Ya, ini kondisi beberapa gambaran kondisinya. Nah, ini naskah yang tidak bisa diselamatkan sama sekali dan uh, terus. Next, ini tumpukan naskah yang harus diklasifikasikan, di, di, diurutkan sesuai dengan uh, kelompoknya masing-masing. Next, nah, ini beberapa. Uh, naskah yang khas ya yang ditemui uh, di beberapa tempat tadi yang saya sebutkan di surau-surau tadi itu. Yang pertama adalah surat-surat ya filateli atau surat-surat yang ditulis oleh ulama satu yang dikirimkan kepada ulama yang lainnya. Nah ini sekaligus bisa menjadi sumber-sumber-sumber uh, sumber penting untuk mengetahui hubungan jaringan ulama Minangkabau antara satu surau dengan surau yang lainnya. Next selanjutnya. Nah, ini ijazah ya ijazah banyak ijazah yang ditemukan yang kemudian ini juga bisa me me mengungkapkan data yang sangat penting berkaitan dengan tra tradisi guru berguru di di kalangan ulama Minangkabau dan tentu saja tentang jaringan ya, jaringan ulama Minangkabau yang ada di di Minangkabau tentunya. Next. Nah, ini azimat beberapa azimat Ya, bukan beberapa, tapi banyak juga ajimat yang ditemukan di di dalam khasanah naskah Minangkabau, dan sebagian di antaranya sudah dijadikan bahan utama untuk disertasi yang dikerjakan oleh almarhumah Dr. Zuryati. Terutama berkaitan dengan ya, azimat perang. Next. Nah, ada, ada banyak juga ditemukan uh, naskah yang mengandung isi uh, uh, teks sastra. Jadi ya, ada tradisi berasastra dan beragama di kalangan ulama terutama di awal abad ke-20 atau akhir abad 19. Nah, sekarang ke ini cukup lumayan banyak ya ditemukan di beberapa suro. Artinya, ulama pada masa itu telah memadukan tradisi bersastra dan beragamanya untuk mengajarkan beberapa pengetahuan di pengetahuan kepada murid-muridnya. Next. Nah, ini juga ditemukan selain teks-teks tadi yang beragam tadi, juga ditemukan iluminasi-iluminasi yang cantik gitu ya. Cantik dan sangat beragam. Ini adalah khutbah terpanjang menurut saya di 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 Minangkabau, hampir 6 meter, ditemukan di salah satu surau di Kampung Pak Suryadi di di Cincin. Di, Cicincin, di uh, surau Matuayi, Pakandangan. Nah, ini uh, cukup banyak iluminasinya dan saya kira indah ya. Next. Nah ini juga khutbah, naskah khutbah, tapi lebih pendek ukurannya, 5 meteran saja. Ini ditemukan di Kabupaten Solo, di wilayah Malalu, pinggiran Malalu, tapi sudah masuk ke wilayah Solo. Naskah yang juga mengandung iluminasi. Dan jumlah Jumlah eh, yang saya tampilkan ini adalah contoh dari puluhan ya, dari puluhan naskah khutbah Bajelo yang ditemukan di beberapa tempat di wilayah Sumatera Barat yang eh, dapat dipastikan satu dengan yang lainnya berbeda-beda iluminasinya dan ini menjadi keragaman yang unik dan menarik saya kira. Next. Nah, ini satu naskah juga khutbah di wilayah Sejunjung yang sudah kita restorasi karena kondisinya sudah sangat lapuk. Dan kita coba menggunakan teknologi uh, urauchi dan sukuroi Jepang untuk melakukan restorasi terhadap manuskrip ini. Next, nah ini lebih dekat ya lebih dekat kita bisa lihat uh, koleksi tadi uh, uh, ada keragaman iluminasi yang yang sangat cantik. Next, ini juga uh, beragam uh, uh, satu contoh dari puluhan iluminasi Al Quran. Yang terdapat di uh, beberapa surau yang ada di Sumatera Barat, nah, selanjutnya uh, saya kira yang penting di antara semuanya itu, kita bisa kenali isinya, dan keragaman serta, serta persebarannya melalui kolofon ini. Jadi, melalui kolofon ini, uh, selanjutnya kita dapat melihat bagaimana uh, informasi berkaitan dengan apakah ini karangan asli atau disalin atau siapa nama pengarangnya, ini diterjemahkan atau atas tujuan apa, dan lain sebagainya. Tempat penyalinan, tempat disalin, dan siapa pemilik naskah, dan segala macam. Next. Saya akan menghadirkan beberapa contoh saja. Pertama paling tidak dari banyak kolofon, naskah kolofon yang ada yang ditemukan sejak tahun 2000 itu, ada satu naskah yang saya kira kita bisa kategorikan kita bisa katakan ini adalah naskah tertua, yaitu satu naskah yang ditemukan di Surau Simawang. Tamat kitab dengan pertolongan Allah yang memberi karunia setelah subuh hari Sabtu 12 hari dari bulan Syakban 1012 dari Hijriah Nabi. Allah berselawat atasnya dan sekalian sahabatnya. Nah ini saya kira uh, untuk mengetahui secara awal uh, dari kolofon ini kita bisa ketahui inilah kira-kira naskah yang paling paling tua berdasarkan kolofon ya, berdasarkan kolofon yang ditemukan yang ada di khasanah naskah Minangkabau. Next. Ini naskahnya yang saya sebutkan tadi ini naskahnya dan sekarang tersimpan di Surau Simawang di Kabupaten Sejunjung. Next. Dan yang menarik lagi dari khasanah naskah tersebut melalui kolofon juga kita bisa menampilkan data kesejarahan. Misalnya satu satu naskah contoh ini ya, contoh telah disalin sebuah kitab pada hari Jumat bulan Muharram di Baladi atau di negeri Cupak pada masa terbakar terbakar negeri Batu Banyak dan Limau Lunggo, setengah daripada kota itu. Jadi melalui kolfon ini kita bisa mengetahui bahwa ada peristiwa ya ada suatu peristiwa pada masa itu terbakarnya satu negeri di Batu Banyak dan Limau Lunggo di wilayah Solo ya. Nah ini kemudian dilanjutkan tamatlah kitab ini pada waktu duha, pada hari Isnain, pada pertama hari bulan haji, pada masa diam dalam negeri Cupak, pada masa hara, negeri Kubung, dan 13, oleh karena orang Kopeni masuk luak itu, serta Tuan Kurikin nan Dibatipuh, pada masa turun raja di Padang, ke dalam negeri Kubung itu juga adanya. Jadi peristiwa sejarah yang yang diperoleh dari pencatatan atau kolofon yang ada di beberapa naskah yang ada di Minangkabau. Next. Yang selanjutnya adalah dari naskah-naskah itu juga, dari kolofonnya terutama, kita dapat memperoleh informasi tentang kepemilikan, kepemilikan dari naskah itu. Dan punya buku ini, buku Anak Orang Sumani, berselamata, eh, Berselamatan Tinggal Mengaji di Padang, eh, di Padang Jepang, di Surau Gadang adanya, Jamaluddin. Jadi yang punya naskah itu adalah Jamaluddin yang sedang mengaji di Padang Jopang. Orang Sumani yang sedang mengaji di Padang Jopang di 50 kota. Atau ada juga yang punya buku ini orang anak orang Sumani beralih sekarang berselamat mengaji di Padang Jopang di Gadang, Jamaluddin bin Nuh. Nah, di beberapa beberapa naskah ada keterangan seperti ini. Next. Juga Oh, informasi kepemilikan tadi salah satunya lagi dapat kita temukan di dalam naskah surat kitab saya yang bergelar fakih Bandar Haru di dalam tangan si Ramat satu di dalam tangan tuanku Katib satu jadi ada dua naskah seperti ini yang satunya di fakih Bandar Haru yang satunya ada di si ya yang yang saya yang saya baru temukan satu yang satunya yang di si yang belum ketemu ya next dan menginformasikan ini yang paling penting kemudian dari naskah-naskah yang ada terinformasikan oleh kita ulama Minangkabau yang uh, menulis dan menyalin naskah yang selama ini tidak pernah tersebut dalam beberapa uh, uh, karya sejarah atau hasil penelitian-penelitian hasil uh, para sarjana sebelumnya ada namanya uh, ada namanya uh, uh, ini ya, ada ada beberapa ulama Jalaluddin uh, Sayuti misalnya di Surupaseban itu ada uh, banyak sekali ada tiga atau dua empat naskah yang ditulis oleh ulama ini yang uh, yang menurut keterangannya dia dilahirkan di Pariaman bermajap sapii beritikat satari, dan bertarekat tarekat dan ini uh, ulama yang yang saya kira uh, agak susah menelusurinya karena belum disebutkan uh, oleh beberapa peneliti uh, peneliti yang yang sudah ada. Next. Ini satu lagi uh, jika Prof Oman Fatur Rahman selama ini kan uh, mengatakan hanya ada beberapa naskah Tanbi Al-Masih misalnya, salah satunya pernah disalin oleh eh, yang di, dari Minangkabau oleh Imam Maulana Abdul Manaf Al-Katib. Ternyata ada lagi dari temuan beberapa waktu yang lalu kami menemukan satu naskah Tanbi Al-Masih yang ada di Surau Latih di, di kota Solo, yang dikatakan di kolofon itu bahwa Tanbi Al-Masih selesai ditulis pada 27 Rajab 1080 Hijriah atau 1669 oleh Fakih Maharaju Lelo. Ini salah satu saya kira pencatat atau penyalin manuskrip yang cukup penting untuk dikaji, siapa sesungguhnya Fakih Maharaju Lelo ini, karena menyalin naskah Uh, Tanbi Al-Masih yang tulisannya cukup rapi sekali saya kira. Next. Nah, juga ada beberapa informasi ulama lain, misalnya telah selesai dari menyalin naskah yang mulia dan diberkati ini oleh Al-Fakir Al-Hakir Imanullah bin Jalaluddin, pariaman negerinya. Sapi imazabnya dan asatari as itikatnya dan satari tarekatnya. Juga ada yang lain, misalnya telah selesai dari menulis kitab ini yang dinamai Sarah pada hari Senin, bla 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 bla. Hijriah Nabi 1337 pemiliknya Fakih al-Hakir al-Hasir Tuanku Sialahan, syalah, ya, Sialahan mestinya ini. Sialahan, negeri Solo, kampung yang makmur tabu, tempat latiah. Jadi sekarang nama tempat itu namanya adalah Suro Latiah. Wilayah daerah itu namanya dulu tabu, namanya daerah, daerah tabu. Nah, ini Tuanku Sialahan. Jadi ulama yang cukup cara bahkan bahkan minim sekali ini disebut saat menurut saya ada satu sumber yang menyebutkan tentang tuanku sialahan ini siapa next nah ada juga uh, ulama yang menjadi uh, apa menjadi bahan utama kajiannya almarhum dr yusri akhyudin uh, uh, yang dipromotori oleh prof oman faturahman yaitu Syekh Bawan jadi Syekh bawan ini kita sudah bertemu beberapa naskah yang yang merujuk kepada sehbawan ini. Yang terakhir minggu yang lalu ya, minggu yang lalu kita juga temukan satu lagi naskah yang menginformasikan tentang Syekh sehbaw sehbawan ini. Next, nah ini menginformasikan satu tempat yang saya kira penting ya. Ada ulama uh, di tua, uh, yang disebut sebagai Tuanku tangah sawah dalam negeri Kolok yang hina lagi miskin, lagi fakir, ini kolok tentu saja di Saulunto. Yang selama ini kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang uh, peninggalan warisan uh, Hasan naskah di Saulunto, tapi dengan keterangan ini, kita bisa memperoleh informasi bahwa ada uh, kegiatan intelektual Islam di kolok, terutama yang dilakukan oleh tuan Kutengah Sawah ini. Next. Selanjutnya. Nah ini kitab... Uh, Alfiyah ibnu Malik sebagai najam yang mengandung bait-bait pengajaran ilmu nahu yang telah selesai kitab ini diberkati Allah oleh uh, mu'alim, ya penulisnya yang uh, uh, pada waktu isya pada akhir jumadil akhir pemilik dan penulisnya mu'alim atau guru yang mengajar nah ini juga uh, apa beberapa informasi yang yang menambah Hasanah uh, sederet ulama-ulama uh, Minangkabau yang yang pada waktu itu menyalin dan menulis, menulis naskah. Selanjutnya Mbak. Nah ini naskah yang baru ditemukan beberapa waktu lalu Pak Suryadi di Nareh. Ini naskah yang mengisahkan tentang uh, perjalanan Ramli Ayatimi, anak dari Syekh Ahmad yatim Ampang Gadang itu. Proses berguru. Uh, menuntut ilmu di beberapa tempat dan uh, tentu saja ini informasi penting ya informasi penting untuk mengetahui uh, loma ulama yang disebut di mana saja tempat belajarnya dan segala macam next nah ini saya kira dari dari telepon uh, itu uh, beberapa kita coba ya kita coba untuk melihat apa motivasi uh, penyalinan atau penulisan ada yang uh, motivasi uh, secara komersil karena dia dibayar dan selama macam kita juga dapatkan informasi di dalam kolofon-kolofon uh, kolpon yang kita temukan dalam khasana naskah Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Next. Nah ini ada karena dipesan, uh, karena diminta oleh seseorang, uh, uh, karena uh, dia di... apa? atas 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 anjuran siapa dan segala macam next nah ini kolofon-kelpon yang lainnya yang, yang saya kira masih menunggu ya menunggu untuk dibaca ada ratusan ya ada ratusan kolofon yang harus dibaca dalam waktu segera semoga ini menjadi bagian riset kami yang bisa dipublikasikan dalam waktu dekat ini next ya ini beberapa kolofon yang ada next. yakni ini saya tutup saja bahwa dari serangkaian e, pemaparan tadi ingin saya katakan bahwa kita itu baik, kaya sekali bahan, terutama khasanah naskah Minangkabau itu sangat kaya. Tapi penelitinya sangat sedikit gitu ya. Kaya bahan tapi miskin pengkaji gitu. Sayang sekali memang. Ini diharapkan teman-teman dari Win Imam Bonjol gitu, IIN di Batu Sangkar dan beberapa Win-Win yang lainnya yang mempunyai kecakapan bahasa Arab saya kira yang bisa mempercepat proses kajian terhadap khasanah naskah yang ada. Jadi informasi mengenai penyalin manuskrip dan kalpon-kalpon naskah Minangkabau itu tidak sedikit mengandung informasi penting yang bisa dimatkan untuk telaah arkeologi yang lebih luas. Gitu. Dan selain berhubungan dengan keterangan sejarah dan tempat penyalinan kolofon yang ada juga mengungkap sisi jalur pendistribusian naskah, profesi penyalinan, figur-figur di balik penyalinan naskah, kitab-kitab populer pada masa lalu sebagai acuan kajian bibliografi karya-karya keagamaan khususnya. Dan yang terakhir, aktivitas penyalinan naskah juga dapat mengungkap sisi lain dari informasi sejarah. Seperti yang saya contohkan tadi, peristiwa terbakarnya satu negeri, kompeni, kom, masuk di suatu negeri, dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nuwun, terima kasih kepada Bapak Pramono yang sudah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Nah ini sudah memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan dan diskusi. Ini mungkin sudah ada beberapa yang raise hand ya, tapi sebelum saya membuka untuk partisipan, ini sebelumnya mohon uh, maaf saya ada pertanyaan dari kanal YouTube. Ini pertanyaan dari Nurmaya Prahatnaja. Ini dari kanal YouTube Bapak Kualangan bertanya untuk Bapak Suryadi, yaitu dalam berbagai referensi sudah dikenal istilah atau sebutan naskah Nusantara. Lainnya menyebut dengan istilah pustaka Nusantara. Nah, menurut Bapak Suryadi mana? yang tepat atau sesuai dari sudut pandang ilmu sosial atau humaniora? Pada Bapak Serani, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Saya kira ini Pak Kang Nurmaya dari Bandung berkali ya, sahabat saya. Um, ya, saya, saya saya tidak tahu dari segi dari segi kebahasaan kata naskah itu sedikit mungkin saya tidak apa namanya mengetahui secara lebih uh, mendalam, tapi apakah ini dari bahasa Arab ya kata naskah naskah ini uh, dibandingkan dengan pustaka ya barangkali yang juga saya rasa agak lokal sedikit, uh, barangkali pengaruh bahasa Sanskerta saya tidak tahu, jadi sebenarnya ini uh, istilah yang mungkin dip, digunakan oleh uh, orang yang yang berbeda ya maksud saya kita lebih mengenal kata kata naskah dan akhir akhir ini saya melihat orang lebih mengenal, memakai kata manuskrip ya ini sebenarnya uh, pergeseran juga karena dari kata bahas, dari bahasa Inggris ya atau dari bahasa Eropa lah manuskrip ya uh, tapi sebelumnya kita mengenal kata naskah ya Mungkin kata pustaka itu menurut saya tidak langsung membatasi bahwa itu handskripte atau uh, tulisan tangan ya. Jadi mungkin kata pustaka itu lebih luas, uh, kalau kitab atau kitab-kitab uh, litografi misalnya mungkin juga masuk pustaka ya. Uh, pustaka Nusantara uh, atau kita kitab modern awal ya sampai awal abad ke-20 atau di beberapa daerah malah sampai 40-an masih ada penerbit yang mencetak buku-buku uh, -buku Jawi misalnya. Jadi dari segi objek, kedua konsep ini mungkin juga berbeda menurut saya. Kustaka itu lebih luas dan naskah itu lebih asosiatif dengan tulisan tangan ya tulisan tangan ya itu menurut saya tapi barangkali ini bisa ditambahkan oleh apa, Pak Pramono atau teman-teman lain yang lebih mengetahuinya ya tapi menurut saya itu kata naskah itu lebih membatasi pada material-material tertulis yang ditulis tangan yang belum diterbitkan kata pustaka itu lebih luas ya termasuk tulisan tangan barangkali buku yang paling menarik untuk melihat koleksi ini pada awal sampai awal abad ke 20 adalah uh, laborious works uh, dari um, uh, apa itu dari Ian Proudfoot, ya almarhum uh, akademis akademikus dari NU Australia yang menulis buku tebal mengenai kitab-kitab uh, atau buku-buku uh, klasik yang terbit di dunia Melayu sampai ab awal abad ke-20 ya uh, yang diterbitkan oleh uh, Unisi Malaya Press ya, di mana kita melihat bahwa pada waktu itu penerbitan buku oleh penerbit-penerbit lokal, baik dalam aksara Jawi maupun Latin itu sudah lumayan luar biasa begitu. Nah itu menurut pendapat saya, uh, Kang Nurmaya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bapak Sariadi. Lalu selanjutnya ini sudah ada yang raise hand. Ini yang pertama saya persilakan kepada Saudara Anggun Gunawan, monggo silakan. Terima kasih Mbak Sukma, mohon maaf uh, saya nggak bisa buka apa kamera ya, agak uh, sinyalnya kurang bagus di sini. Uh, yang saya hormati Pak Suryadin juga Pak Pramono, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Uh, yang pertama gini Pak, saya pernah menemukan disertasi dari Indiana University terkait dengan uh, printing press di Indonesia. Jadi itu disertasi tahun 70 di Indiana University. Jadi di sana dikatakan bahwasannya VOC itu kan masuk ke Indonesia itu 1602 ya Pak. Kemudian di pertengahan 1650an itu VOC itu sudah membawa mesin cetak gitu. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah di Surau Surau di Sumatera Barat itu sudah mengakuisisi proses penulisan dengan mesin cetak? Karena yang saya dapatkan informasi adalah Dunia Islam ini termasuk yang lambat Pak dalam mengadopsi mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg itu. Jadi uh, termasuk saya pernah mau mendapatkan informasi bahwasanya Turki Utsmani itu dia cukup alergi dengan mesin cetak Gutenberg karena dianggap sebagai mesin kafir atau produk kafir gitu. Makanya mesin masuk ke dunia Islam itu baru pada saat uh, Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir. Jadi uh, bagaimana situasinya di Sumatera Barat apakah naskah-naskah yang ditemukan baik itu di yang ada di Leiden ataupun sekarang coba dikumpulkan oleh Pak Pramono itu itu transkrip dari tangan Mbak ataukah sudah dalam bentuk format tercetak nah, itu yang pertama yang kedua adalah saya ingin menanyakan bagaimana kita mencoba untuk menggerakkan terkait dengan konservasi naskah ini? Dulu uh, saya pernah mendapatkan cerita bahwasanya salah seorang mantan gubernur Sumatera Barat, uh, Prof Irwan Prayitno, itu berkunjung ke Leiden, ingin mengangkut semua manuskrip Sumatera Barat yang ada di Leiden, kemudian mau dipindah ke Sumatera Barat. Saya nggak tahu kelanjutan ceritanya, cuma saya melihat dengan karakter orang Indonesia yang itu sangat abai dengan naskah-naskah kuno itu, apakah kita mampu, Pak, untuk? mengkover uh, meng gitu ya, mengkonservasi naskah-naskah kuno ini dalam bentuk lembaga yang bisa terawat gitu ya. Uh, terus kalau misalnya kita coba kaitkan, kalau di UK itu ketika saya di UK itu banyak center-center uh, yang terkait dengan book history. Jadi mereka mengumpulkan naskah-naskah, baik itu yang tertulis sebelum penemuan mesin Gutenberg, gitu ya, termasuk juga setelah penemuan Gutenberg. Jadi ketika saya di Oxford itu saya masuk ke Universitas library-nya dan saya ditunjukkan ada naskah-naskah yang itu ditulis tangan dan itu berwarna gitu. Kemudian saya juga melihat di punyanya Pak Pramono tadi ada juga naskah-naskah yang itu sudah sangat colorful gitu ya Pak. Uh, ada tulisan-tulisan apanya ada Pak Pramono bilang itu eh, iluminasi gitu, sudah berwarna gitu. Itu apakah memang sudah ditulis atau uh, sudah dicetak Pak? Uh, cara pembuatannya. Jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan Bagaimana kita menggerakkan uh, pengkajian dan juga penelitian naskah ini dalam skop yang lebih sistematis? Karena yang saya lihat sekarang itu lebih kepada individu-individu gitu, termasuk juga kalau misalnya kita mau belajar Arab Melayu uh, itu kan susah pak. Paling yang prodi yang ada Arab Melayunya itu paling di di sastra Minangkabau mungkin gitu ya, di di Unan di UNTAS Andalas. Jadi mungkin itu bagaimana cara kita menggerakkannya ini sehingga kita memang menjadi bangsa yang beradab ya karena salah satu poin bangsa beradab itu mereka sangat peduli dengan dunia literasi. Terima kasih Mbak Sukma. Nih sama Nando. mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke okay, uh, barangkali pertanyaan pertama ya saya jawab ya. Uh, terima kasih Anggun dari Jakarta. Uh, adik saya yang sangat apa namanya? talented ya yang betul-betul uh, uh, ingin mendalami satu bidang dan sekarang bidang uh, printing media ya um, uh, dan yang kedua saya kira mungkin uh, Dr. Pramono lebih cocok menjawabnya karena saya tidak terlibat banyak dalam soal konservasi ini tapi mungkin memberikan pandangan juga boleh um, memang uh, uh, saudara Anggun um, saya kira uh, Alergi dari dunia Islam terhadap produk Barat ini tidak terbatas kepada mesin cetak saja. Um, disertasi saya berfokus kepada uh, apa namanya uh, teknologi perekaman suara ya. Ini juga uh, pada pada masa awal ini juga muncul alergi dari dunia Islam ya. Ketika pertama kali um, Al-Qur'an direkam dalam piringan hitam, bahkan belum piringan hitam. Barangkali mungkin dalam bentuk apa itu uh, gulungan uh, perekam gramofon, ya. Tapi kemudian, piringan hitam dan disebarkan di dunia Melayu itu timbul polemik yang uh, di satu sisi mengharamkan uh, rekaman ini dan muncul polemik bagaimana caranya untuk menikmati ini apakah boleh atau tidak apakah kita harus salat dulu sebelum piringan hitam ini diputar dan lain sebagainya dan uniknya mereka mengirim apa itu surat ke patron mereka di kairo dan di mekah ya dan di sana pun terjadi perdebatan di di apa di di damaskus juga nah jadi memang adopsi dunia Islam terhadap teknologi barat ini apa itu tidak langsung ya dan ini saya kira kena efek psikologis dari Apa itu perang agama sebelumnya perang 80 tahun dan sebagainya dan kita tahu bahwa sebenarnya sampai hari ini pun pikiran seperti itu masih ada Kan masih ada orang kita sekarang yang apa namanya pihak tertentu walaupun tidak banyak lagi yang mengharamkan teknologi-teknologi barat tertentu misalnya. Jadi ini saya rasa uh, apa namanya umum terjadi pada pada hasil teknologi lain yang diproduksi oleh barat. Nah uh, sejauh menyangkut pertanyaan kedua, saya rasa untuk naskah-naskah minang yang ada di Leiden, saya melihat belum banyak yang dicetak, uh, uh, saudara Anggun. Uh, juga sejauh yang saya tahu tidak ada yang dicetak batu ya, litografi ya Kemudian, kebanyakan masih tulisan tangan ya kecuali yang diterbitkan tadi oleh PWM Trap dan diusahakan oleh beberapa uh, sejana Belanda seperti Father ton dan lain sebagainya itu dicetak dari versi versi uh, uh, aslinya dalam tulisan tangan ya jadi ini cetakan yang diambil yang yang di apa didasarkan pada tulisan tangan tapi naskah aslinya semuanya kebanyakan tulisan tangan jadi itu penjelasan uh, dari saya terima kasih baik terima kasih bapak suryadi kemudian selanjutnya ini uh, mohon maaf sekali karena banyak yang bertanya juga yang raise hand, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu kami hanya bisa memilih satu uh, apa atau yang mau berdiskusi lagi dan uh, di sini kami memilih ini uh, Pak Pramono diberi di uh, oh, uh, waktu yeah. Oh, yeah. untuk Oh iya mati deh sekarang bisa Pak parmono silakan. Ya, bisa. Terima kasih Sekali, Pak. Itu, silakan Pak menambahkan terima ya. uh, kasih. Terima ya. kasih Mbak Mbak Suryadi. Uh, saya kira uh, Bung Anggun ya, uh, senang bisa bertemu di forum ini, Bung Anggun. Uh, berkenan dengan tradisi cetak itu saya kira cukup maju juga di kalangan ulama justru, terutama di awal abad ke-20 ya, uh, akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Maaf, bisa didengar atau putus? Saya putus, ya, Ruy. Bisa dengar, Beberapa cetak batu atau litografi itu kita temukan di beberapa surau, itu karya ulama Minang juga. Dan dilanjutkan dengan tradisi cetak, sama Ratul Ikhwan dan segala macam itu, dan itu cukup uh, lumayan banyak kita temukan. Malah, kita mau berniat mau menyusun <tuh> satu katalogus, gitu ya, katalogus naskah-naskah cetak, edisi cetakan, atau edisi printed book yang ada di di Sumatera Barat mungkin itu Mbak oh, iya. Ya. ya mungkin saya tambahkan sedikit uh, mm -hmm. Pak Pramono memang kalau kita lihat uh, ketika kompetisi antara huruf Latin dan huruf uh, Arab atau Jawi uh, terjadi pada setelah makin merebaknya atau makin meluasnya penggunaan mesin apa uh, teknologi cetakan di Hindia Belanda saya kira Minangkabau itu termasuk salah satu Uh, sentra atau uh, daerah yang sampai tahun 40-an, 50-an itu masih uh, mempertahankan atau uh, menerbitkan buku-buku yang uh, dicetak ya dalam uh, aksara Jawi oleh penerbit lokal. Uh, dalam satu artikel yang saya tulis untuk buku yang diedit oleh Pak Nasrul Azwar, itu saya menunjukkan beberapa penulis. Uh, maaf, penerbit yang ada di Payakumbuh, di Padang Panjang ya, di Bukit Tinggi, Podekok yang mencetak buku-buku uh, dalam aksara Jawi. Nah ini barangkali kalau kita lihat urian dari Dr Pramono tadi, apa kuatnya sentra Islam ya dalam pemroduksian ini dan juga kuatnya Islam orang Minang itu membuat mereka melakukan resistensi terhadap Buku-buku yang dicetak dalam aksara Latin, jadi dan beberapa uh, hasil dari cetakan ini masih bisa kita lacak sekarang. Sayangnya uh, tidak ada penelitian yang lebih komprehensif mengenai ini, dan jadi mudah-mudahan Dr. Pramono dan kawan-kawan melanjutkan. Misalnya ya. banyak hmm. saya dengar hasil dari penerbit Merapi itu dibuang ya, atau karena gedungnya di apa itu sayang sekali sebenarnya karena itu apa, sumber sejarah. Ya. Nanti ada calon doktor bidang penerbitan Salman Nur Ahmad Salman Herbowo, Pak Suryadi. Oke, oke. Kita tunggu disertasi beliau. Amin. Silakan, Pak. Terputus? Oh. Oke, baik. Ya maaf tadi ada sedikit kendala koneksi di sini. Baik selanjutnya ini untuk yang mungkin menanya atau berdiskusi secara langsung yang terakhir bisa saya arahkan untuk kepada saudara Rayoga Saputra, silahkan. Baik, terima kasih kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, kak? Ya. Uh, terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasanya. Uh, yang sama-sama kita hormati uh, pemateri kita uh, Bapak Surya, kemudian Bapak Pramono PhD. Uh, pertama perkenalkan uh, nama saya Putra, Seputra uh, Saya berasal dari uh, Solo. Tadi disebutkan oleh Pak Pramono ada beberapa manuskrip yang ada di Solo. Saya berasal dari Solo, Pak. Uh, suku Melayu, Pak. Uh, kemudian saya bergabung di sini uh, uh, diajak oleh uh, kakak saya juga untuk bergabung. Uh, ini merupakan uh, rasa penasaran saya dengan naskah-naskah uh, yang ada di uh, Nusantara, terutama di uh, kampung halaman saya di Minangkabau. Uh, dari penjelasan tadi dari Pak Surya kemudian Pak uh, Pramono, uh, alhamdulillah banyak ilmu yang baru yang saya dapatkan. Saya kuliah di jurusan bahasa Arab. Uin uh, Imam Bonjol Padang, uh, rasanya ingin sekali gitu uh, bisa juga mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang ada uh, minimal dalam skop kecil di kampung saya. Itu Pak Pramono itu di kampung saya ada juga itu surau tua pak surau tua kayu hijau karena nanti tadi mungkin tidak terjamah ataupun di sana tidak ada tidak tahu juga gitu. Uh, jadi yang menjadi, yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak. Uh, dari banyaknya tadi naskah-naskah yang ada, uh, apakah ada uh, aksara khas Minangkabau? Oh, Itu, Kak, yang pertama, apakah ada aksara khas Minangkabau iya. uh, yang menjadi naskah? Kemudian uh, kita sebagai ini, istilahnya baru baru uh, menekuni bidang naskah atau sejarah ini, Langkah awal kita yang bisa kita lakukan, apa kira-kira ini, Pak uh, Surya atau Pak Pramono? Mungkin itu saja uh, pertanyaan dari saya. Terima kasih, uh, Jazakumullah Khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo. Uh, mungkin ya, Pak Pramono atau Pak Surya bisa memberi jawaban Saya persilakan, Pak Pramono. Silakan, Pak Pramono. Ya, terima kasih, uh, Mbak Sukma uh, Prayoga. Singkatnya begini, nanti Yoga harus main-main nih ke ke Universitas Andalas gitu. Siap, Pak. Dan uh, prodi sangat relevan bahasa Arab gitu, supaya iya, uh, bisa membaca uh, karena hampir semuanya bahasa Arab ya. Dan tentu iya, di Surau Kayu Jawa itu berpotensi ada. Karena sejauh penelusuran kita, kita pernah menemukan satu naskah yang menarik di alan panjang berkenan dengan tarekat Samania. Nah tentu ini menarik ya, karena naskah-naskah beraliran tarekat Samania cukup jarang ditemukan di Sumatera Barat. Salah satunya tentu saja yang berpotensi ada itu di Surau Tugu Kayu Jauh. Ya, Pak. Mungkin itu saja Mbak Sukma, nanti diselesaikan secara adat saja di Indonesia. Siap, ya, Mbak, insya Mbak. Oke, okay, iya. Juga ada satu tambahan kecil dari saya, Mbak Sukma. Jadi ya. saya menarik bagi saya uh, paparan dari Dr Pramono yang melihat keadaan di lapangan sekarang ya. Uh, tadi sudah jelas uh, jenis manuskrip yang ditemukan, ya uh, scriptorium yang aktif, terutama surau dan sebagainya. Ini mengingatkan saya pada uh, catatan dari Guest van Week yang men menerbitkan. Uh, kembali dan menerjemahkan Kabah putih baluki ya jadi dan sejauh dari laporan uh, Dr. Pramono tadi tidak ditemukan tambo ya Pak Pramono ya sekarang atau salinan tambo ya ya itu sedikit sekali ada ada ya, tapi ya. cuma sedikit sekali ya jadi ini menunjukkan uh, seperti Gates uh, Farmik mengatakan bahwa ketika terjadi perang padri dan ketika Islam meluas itu ada gerakan di Minangkabau untuk Meng, me, untuk me, apa, menghilangkan cerita-cerita yang dianggap bid'ah dan dianggap pagan, ya, paganisms seperti kaba dan sebagainya, dan sejauh yang saya lihat dari koleksi yang menurut saya berasal dari Minangkabau itu, seperti urian saya tadi, agak jarang kita temukan di Leiden itu koleksi yang dari Minangkabau yang mengandung unsur Islam itu Dokter uh, Dr. Pramono. Ini menarik sekali. Jadi saya membayangkan bahwa sampai awal abad ke-20 ini uh, fokus dari pengolosian dari orang-orang yang saya sebutkan tadi seperti Paderto dan lain-lain ini adalah cerita-cerita yang yang bersifat lokal ya. Apakah mereka itu tidak bisa mengakses ke surau atau bagaimana? Barangkali ini perlu diteliti lebih lanjut ya. Mungkin ada catatan lain sebab Waktu itu sebenarnya surau sudah menjadi terutama setelah uh, Padri kalah, tetapi Islam sudah menyebar ya di Minangkabau. Itu fungsi surau itu makin menguat. Ini antara lain dapat kita lihat dari catatan Snoogronya satu artikelnya mengenai satu surau di Dare yang katanya punya murid ribuan orang ya. Saya lupa judul artikelnya nanti saya cari. Nah ini menunjukkan bahwa memang ada eliminasi dari cerita-cerita yang oleh kalangan Islam konservatif pada masa itu dianggap pagan sehingga yang dimunculkan adalah cerita-cerita ber, ber, bernuansa Arab seperti charito uh, uh, Putih seperti Kabah putri Ini kan dari diadopsi dari dari cerita Arab uh, Dr. Pramono Hikayat Putri Balkis, kan untuk memperkenalkan Islam secara lebih luas. Dan di sisi lain muncul upaya secara sadar atau tidak untuk meminggirkan kabar-kabar yang dianggap pagan ya, ya seperti malindeman, malindewa dan sebagainya. Ini fenomena menarik bagaimana perkembangan satu masyarakat karena uh, perkembangan agama tertentu memunculkan uh, fenomena baru dalam tradisi penulisan atau uh, apa namanya pengenalan cerita-cerita baru. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. terima kasih Pak Seriadi atas nambahannya dan juga terima kasih Bapak Pramono sudah menjawab. Dan ini beralih ke pertanyaan dari chat yang ada di Zoom. Ini ada dari Bapak Sailal Arimi. Beliau bertanya, pada penutup Pak Pramono menyimpulkan kandungan naskah yang diteliti berisi sejarah. Mungkin bisa dijelaskan sejarah apa yang ter dalam naskah kolokon itu. Misalnya apakah ada sejarah Sultan Zulkarnain, sejarah dia tokoh adat besar Minangkabau dan sebagainya. Semua nah, kepada Bapak Pramono, dipersilakan. Ya Mbak Sukma, maksudnya peristiwa sejarah yang tercatat gitu ya, tercatat misalnya dibuat pada waktu uh, satu negeri terbakar. Nah, naskah ini ditulis pada waktu kompeni masuk ke negeri kami misalnya. Atau naskah ini dibuat saat terjadinya gempa gitu. Gempa bumi gitu, artinya dari kolofon itu kita bisa bisa terinformasikan kepada kita pembaca hari ini ada peristiwa kesejarahan yang seperti itu. Itu maksud saya, Pak Suma. Uh, maaf Pak Suma, uh, satu menit saja. Kalau belum nggak sampai nih pertanyaan uh, teman saya Pak Sarial saya kira saya perlu jawab ini. Uh, beliau dosen juga di Universitas Andalas. Uh, uh, Pak Sarial, uh, Pak Sarizal, gini Pak Sarizal. Uh, Sejauh ini memang naskah-naskah keagamaan ditulis oleh ulama Minang banyak ya ditemukan di Solo-Suro. Tapi para di kalangan adat, para datu juga banyak menulis, terutama naskah-naskah yang mengandung uh, teks uh, adat, tambo dan segala macam. Mungkin itu Pak Sariza. Sekian, Mbak Terima kasih Pak, pak. Terima kasih, pak. Uh, Udah, Syahrizal yang paling produktif itu di antara datuk kita pada zaman hmm. awal, ya, adalah uh, Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo. Itu Tuh. orang datuk yang sangat uh, apa yeah. yang sangat educated, ya, dan ada juga datuk mengulak bahasa dari, dari Payakumbuh, ya. Itu sangat educated juga, yeah, yeah. beberapa yeah. tulisannya masih ada ini di Leiden, tapi Dr. Pramono kebanyakan datuk yang ambil... hmm? ya." yang dikumpulkan oleh Pak Permono tadi itu kan memang yang khusus untuk yang Ustaz Surau gitu ya. Untuk yang ya. apa? Iya. Ya, betul, ya. Iya. Ya. Jadi kebanyakan datuk kita ini Dr. Pram menurut saya memang ahli lisan itu. <laughs> ya, ahli lisan ya. Ahli lisan. Ya, lisan. ya, ya oleh karena itu yang di zaman eh. modern mungkin yang paling menonjol itu uh, uh, ayahnya si Ade siapa itu namanya? ada Datuk Indus Pakimie misalnya ya. ya, ya. Tapi ini juga fenomena yang menarik dalam konteks uh, bagaimana literasi dan orality di Minangkabau ya, uh, yang menurut saya juga agak unik dan berbeda dengan daerah-daerah uh, lain. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kamono Pak, Pak Suryadi dan Pak Syarizal yang sudah menambahkan dan uh, ini tadi uh, mendapatkan ini namanya ada tambahan waktu ini saya persilakan kepada Bapak Mustari monggo uh, apabila anda menyampaikan pertanyaan atau mungkin hendak berdiskusi diskusi persilakan ya, terima kasih Mbak Sukna. <coughs> terima kasih kepada Suryadi dan Pak Pramono materi materinya sangat luar biasa Pak Suryadi ini saya kenal lewat tulisannya yang pertama saya baca itu syair Lampung Karam ya kalau tidak salah tahun 2010 itu. Iya betul pak. ya Iya kalau Pak Pramono mohon maaf saya belum akrab nih <laughs> salam kenal Pak Pramono ya. Kalian saya kenal, dari Pak Mutari. Ya, saya dari Uin Sunan Kalijaga temannya Mas Bagus itu. Kebetulan saya meneliti itu naskah Bugis Pak. Ya saya ingin tanyakan kepada Pak Pramono ini ketika menginventarisir naskah-naskah di Sumatera Barat itu, apakah tidak melakukan inventarisir di naskah-naskah milik persorangan itu? Dan kalau ia melakukan itu, apakah tidak menemukan sebuah kendala? Karena pengalaman saya ketika menelusuri naskah Bugis Sulawesi Selatan itu, saya mendengar cerita dari Pak Muhammad Salim, ahli bahasa Bugis dan ahli naskah Bugis itu almarhum sangat sulit katanya untuk membaca naskah yang ada di masyarakat karena masyarakat itu menganggap naskah yang miliknya itu sakral dan kalau mau dibaca harus um, melakukan keduri gitu ya melakukan keduri dengan menyembelih kambing begitu nanti didoakan bersama dan beliau pernah melakukan itu ya terpaksa me menyembelih kambing dan um, melakukan itu dan ternyata naskah yang dibaca itu ternyata hanyalah Catatan utang gitu loh, catatan utang yang tidak begitu signifikan isinya. Begitu, nah begitulah. Saya kira masyarakat me, apa, memperlakukan naskahnya itu yang pertama. Yang kedua, persoalan e, diskusi mengembalikan naskah dari Leiden, dari British, dari mana-mana. Dari Kalau menurut saya, tidak perlulah kita kembalikan ke Indonesia ini karena kita lihat juga cara kita memelihara naskah itu secanggih dan sebagus mereka gitu. Khawatirnya kalau dibawa pulang malah rusak lagi nanti kan gitu. Nah jadi saya pikir itu tidak perlu, itu sumbang pendapat saya saja. Nah kemudian tadi Pak Suryadi juga menyinggung tentang naskah yang dari bahasa Arab. Betul itu dari bahasa Arab Bapak. Itu dari nuskah. Nuskah itu artinya salinan begitu ya. Kemudian diambil oleh Hasanah Bahasa Melayu menjadi naskah naskah yang diberi definisi bahwa itu adalah tulisan tangan seperti itu saya kira. Terima kasih Pak atas info ini ya. Iya, terima kasih Pak ya. Saya pikir itu eh, pertanyaan saya dan pendapat saya. Ya, terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan oleh Pak Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, baik mungkin uh, Pramono baik. baik, terima kasih Mbak Sukma. Nah, Saya nah, kira nah, waktunya juga suku. sudah sudah di penghujung. Terima kasih Pak Mustari. Ya. Salam kenal dari Padang. Uh, kenal, Pak. Uh, begini Pak, hal yang sama juga kita hadapi di Sumatera Barat. Baru-baru ini kan kita sudah mendigitalkan koleksi Mali Rubiah. Kita menjalani satu ritual yang yang cukup menarik ya. Kita harus memotong ayam, berdoa dan segala macam. Dan naskahnya juga biasa-biasa saja -biasa isinya. Hmm. Tapi ini kan bagian penting juga kemudian untuk bisa melihat, me meneliti bagaimana antropologi naskah itu sendiri, bagaimana sikap yeah, yeah, yeah. pemilik naskah dan segala macam. Saya kira ini data penting juga untuk dijelaskan, bisa menjadi bahan riset yang juga cukup menarik ya. Terus bagaimana pak pe pe perseorangan? Ya perseorangan ini relatif lebih mudah malah Pak kalau di Sumatera Barat dibandingkan. Kepemilikan secara kaum. Kalau pemilikan oh. secara kaum, kita biasanya izinnya harus dengan kaumnya, bukan perseorangan. Kalau perseorangan langsung pada orangnya. Nah tentu beda-beda hmm. uh, uh, ya. Ada satu koleksi itu butuh waktu sampai dua tahun kadang-kadang pak untuk mendapatkan akses koleksi yang mereka miliki gitu. Harus hmm. uh, pendekatan terus-menerus gitu. Dan itu uh, semacam sudah menjadi uh, apa kebiasaan itu terjadi oleh tim kami. Jadi ini menjadi catatan di hari ya, catatan harian ke lapangan yang juga menjadi satu catatan yang menarik juga bagi kami. Yang insya Allah juga ini akan segera diterbitkan, catatan-catatan kami di lapangan itu, seperti apa pendekatannya dan seperti apa dinamikanya. Mungkin itu Ditunggu. Mbak Ditunggu Pak Pramono. Insya Allah Pak. Bagi saya, Dr. Pramono, ini menarik sekali ya bagaimana. Orang memandang sebuah tulisan dan kertas ya. Apakah saya rasa apakah ada yang membuat analisis ilmiah mengenai ini? Um, tapi kita jelas bahwa pertama-tama secara umum ini bagaimana persepsi terhadap aksara Arab ya. Kita sudah tahu, saya masih ingat waktu kecil itu nenek saya itu kalau menemukan apa itu Dr. Pramono uh, resep uh, minyak angin yang ada kan ada tulisan bahasa arabnya itu nah, nah itu dia dia simpan karena dia illiterate dia tidak dia buta huruf dia simpan karena dianggap itu Al-Qur'an bagian dari Al-Qur'an kan jadi disimpannya dan apa padahal itu penjelasan bagaimana menggunakan minyak angin dalam aksara arab gitulah nah termasuk, ini termasuk termasuk membakar Pak Suryadi akhirnya ya. ini kita ketemu satu pemilik naskah yang dibakar ke kenapa dibakar karena nanti takut terinjak Ya betul, ya itu. Ya. Jadi uh, barangkali menarik juga membuat sebuah refleksi uh, historis dan kultural mengenai ini ya, uh, termasuk juga naskah-naskah uh, uh, lokal seperti bugis kata Pak Musari tadi. Memang yeah, yeah, apa yeah. Uh, apa yang Pak Musari bilang itu betul bahwa saya waktu proyek di Buton itu juga sulitnya minta ampun ya uh, karena ya persepsi terhadap naskah itu dan ini ya, rupanya ya, ya. terjadi juga di tempat-tempat lain gitu. Menarik sekali ya. Terima kasih. Mbak Suma, saya ingin memberikan catatan kecil tadi Pak Anggun ya dari Jakarta itu eh, ahli ahli meneliti percetakan ya. Saya punya pengalaman sudah agak lama ketika ikut eh, pelatihan pernaskahan di Departemen Agama itu. Saya menemukan apa namanya watermark naskah di perpustakaan nasional itu sayangnya saya tidak bisa memfotonya dan tidak bisa fotokopinya itu watermarknya itu bertulisan la ilaha illallah bukan seperti watermark yang di yang ditemukan selama ini seperti gambar gajah gambar apa gambar binatang yang saya simpulkan bahwa ternyata di zaman dulu itu mungkin kertas itu dari Turki atau dari kerajaan Islam itu kena itulah illallah tulisan watermarknya begitu Mungkin kalau Pak Anggun ini sempat ke perpustakaan nasional bisa ditelusuri itu naskah itu. Eh, kalau tidak salah naskah berbahasa Bugis itu ya. Terima kasih, oh. Mbak Sukma. Itu menarik sekali Pak Mustari, menarik sekali ya. Iya. Ya. Juga terkait dengan tadi Dr. Pramono yang mengatakan bahwa ada naskah paling tua kan. Apakah sudah di cross check dengan watermarknya, Dokter? Karena, ya. Sudah, karena saya uh, lihat pak. image image uh, image yang tadi digambarkan itu kayaknya naskahnya apa kertasnya baru itu apa ya uh, kalau di naskah yang tua itu tidak memang sudah di cross check dengan watermarknya jadi uh, <coughs> ya bedanya cuma 20 tahunan lah pak ya <coughs> Oke okay, silakan Mbak Sukma. Oke okay. baik okay. ya yeah. uh, itu tadi mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Mustarin yang menjadi penutup sesi diskusi dan pertanyaan untuk yang kasar hari ini dan itulah tadi jagongan naskah dengan materi yang sangat menarik untuk kita karena tadi juga uh, apa namanya sudah sangat banyak yang bertanya dan juga sudah sangat memberi Tambahan pengetahuan, tentunya, ya, untuk kita. Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pramono dan Bapak Suryadi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. ya terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Jangka yang sudah menyimak sampai saat ini. Nah, sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya akan mengingatkan kepada Sobat Jangka semuanya untuk tidak lupa mengisi presensi hari ini yang sudah dikirim uh, melalui kolom chat Zoom. Dan juga, sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, saya uh, persilakan kepada semuanya untuk membuka kamera atau on cam, karena kita akan uh, berfoto bersama. Nantinya akan kami bantu untuk screenshot seperti itu. Monggo, silahkan kami persilakan untuk on cam, untuk berfoto bersama. Dan di sini ada tiga slide, jadi. Uh, mungkin bisa apa namanya standby kita tersenyum melihat ke kamera untuk berfoto bersama ini uh, saya kira semuanya sudah siap j saya ambil uh, gambarnya. oke okay. satu dua tiga oke okay. baik slide berikutnya ya oke okay. slide kedua siap Tuh, dua, tiga. untuk slide terakhir. Saya ambil gambarnya, ya. baik. Terima kasih, semuanya. Gambar sudah saya ambil. Dan selesai sudah jangka sore hari ini. Terima kasih kembali kepada. Para narasumber, Bapak Suryadi, dan Bapak Pramono yang sudah berkenan hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada para sahabat jangka yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kami selama acara berlangsung. Semoga kita semua sehat selalu, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa juga, tentunya, untuk mengikuti media sosial komunitas jangka dan juga berupa dan pantengin selalu info-info menarik dari kami. Saya Sukma Putri, pamit hari ini dan berjumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat sore dan ke selamat berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mbak Sukma, Pak